aja sampai lu dulu dicari. Udah 18 ya, tinggal min 2 nih. Apar, liper. Babi. Hati-hati. Lu prepare. Pakai dulu ah. Gimana? Adido kabar? Ber tuh bawa apa, Ber? Kau mau cari yang bagaimana? Mana? 19. Kau mau dapat juga ya? Dudut udah di ini. Dudut. Udah tadi, udah gue hitung tadi. Minato, Minato. Lo bawa apa, Dad? Lo bawa apa? Si ini bawa apa? Lo bawa apa? Kayak mikro, mikro semua rata-rata. Mohon maaf ya, aku nggak ada kendaraan, Messi boleh numpang? Bawa hati yang jo, hidup apa? Lu numpang yang jomblo. Ya gimana ya, motor gua dilindas si merah soalnya meledak sampai tunggu si merah siapa cok? Apa bus? Bis merah. Balik lah. Wah, lindas baru. Balik. Balik lah. Merah siapa cok? Ntar ku izinin emaknya, tenang aja. Bis. Dua tunggu 24 jam lagi baru juga dipakai 15 menit. Aduh berat. Aduh. Apa? Beri peluru tuh? Gak ada kok. Ada 49 doang. Lo mau minta 49? Nah aku kasih nang. Biar bunyi tek 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 tek. Gitu. Mak? Bukan main. Tek 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 tek. Angboy. Wah, mbak. Bukan main. Angboy. Halo. Cium-ciuman. Halo kok Donald. Halo cium-ciuman. Angboy udah mulai nakal nih. Angboy. Halo Donald. Bukan angboy penanam lagi, angboy. Oh iya, emak. Angboy yang dulu bukan angboy yang sekarang. Resik lu. Messi yang dulu bukan Messi yang sekarang. World Cup. Angboy V3. World Cup. Apa-apa? Nanya-nanya mulu dari tadi. Asisi enggak, Dad? Asisi. Tanya Sam, Dad. Asisi enggak, Sam gitu. Ya, senang nih kayak ada ngomongan apa lagi nih, penasaran nih saya. Bang Isam. Yang punya face enggak? Aku ada. Sini aku ambilin di gudang. Oke, makasih. Bang Isam nomornya berapa sih, Bang Isam? Sini lo. Aku ini dulu. Nah. Duit. Apa? Ada peluru DE enggak? Sekalian dong. Ah iya, aku bayar. 20. Iya, aku bayar. 20 aja deh. Iya. Uncle. Halo, Dede. Kamu ngapain, Uncle? Lagi mau pipiu. Dih, pipiu mulu. Ntar turu. Mana ada. Dimana, Dut? Dud di mana nih? Di Bahamas dia. Dud suruh radionya dipakai atau jangan disimpan doang atau? Ampun nih depan nih. Dad siapin preparean dah. Mantap aja di depan. Acece. Udah bawa dua face nih sama Bang Joko nih. Acece. Halo. Halo. Dengar Dud. Dengar. Cari Donald itu. Udah. Dud, apa Dud masalah lu Dud? Thank you now. Aman. Kau dipegal Dud. Apa masalah lu? Aku kan tadi jalan-jalan sama cici aku. Sama Faye juga. Terus aku sempat serempet mobil Subaru putih. Terus? Tadinya aku mau lari kan. Terus aku ditembak. Mau lari ditembak terus aku berhenti. Habis itu aku berhenti, aku bilang kan ini aku ganti rugi aja.
tapi dia nggak mau. Jadinya mobil aku dicuri. Jadi awalnya alasan dia open ke lu gara-gara lu tabrak mobil dia? Iya. Aku nabraknya nggak kenceng kok. Lambat, terus aku kan udah niat baik juga mau ganti rugi. Tapi di situ lu bilang sorry nggak ke dia pas lu tabrak dia nggak? Iya, aku bilang sorry. Oh, dia nggak terima? Iya, malah ditembakin aku, ban pecah. 19 kita marahnya. Yang nembakin itu tuh fix anak putih. Iya, tadi ada 4 orang. Bisa kayak lagi satu tuh. Kayak rompi. Parkir apa? Satu. Terus ada wange putih-putih lah pokoknya. Pas 20 ya berarti. Bentar coba hitung lagi. Gila ya. Kemarin sempat gua caci muka si siapa? Siapa nama musuh lu ya? Jacob. Di garasi aku gua samperin, hal sama gara-gara ditabrak langsung di open bannya. Ini kalian ada masalah enggak sama anak putih sih? Aku? Ada masalah enggak? Ya 20, Cok. Donald masalah. Ya udah sama topi. Sama Amaron tadi masuk. Sa topi ya, sama ya, dia teriak-teriak di tempat usaha kita. Emang kalian enggak sadar? Gini. Ini kan kita udah berapa orang nih gini, ya. Yang kayak topi cowboy maju duluan. 19. Maju ke depan sini nih. Koboy. Takut. Tapi koboy ke depan sini nih, depan rada jauhan. Nah, sip. Yang buka katanya siapa aja? Santai kok, santai kok. Santai. Ayo, ayo, ayo. Dudut pegang KTA, mantap. Yang punya KTA. Iya. Yeah. Ayo. Ketek yang punya ketek. Keluarga KTA sini. Udah 19 ini, Pak. Gator. Udah itu total 19 Gator. Semua. 19 sama Bang Isam 20 udah. Udah kah? Udah pas 20 ya. Ya udah semua sini aja. Sini. Bang Isam. Kita hitung ulang. Mana jadi? Ini Nathan pan sih sebelah aku. Kenapa lagi? Ayo cepet. Kenapa Nal? Ini ini Rido ya? Iya Rido. Ya udah bentar ya. Hitung. Itu Mia enggak ikut. Mia ayo Mia. Mia? 19 sama Bang Isam 120 kalau dia mau. Oh iya. Entar diam jangan gerak please. Sembilan belas. Satu lagi siapa? Hisam kah di luar? Hisam. Sam. Ya, kalau mau lama ke Hisam? Iya, jemput tuh. Di mana? Jemput siapa tuh? Di garasi Samsung. Lu udah prepare belum? Gue udah bawa ini sih. Yaudah yuk, yang di sini kita ke pom kuburan biar yang jemput Hisam seorang. Apa mau jemput aku nggak ada kendaraan. Bro, kita mau ngapain tuh? Kayak jemput yang seberapa? Baju anget udah ada yang bawa. Udah, gue bawain. Donald bawain. Oke, ya buat apa? Aduh, goblok. Merasap deh. Goblok banget dah bawa mobil sini. Pakai tas, Mike. Syam, di mana Syam? Naik Syam. Aku ganti ini dulu, ganti di garasi sama-sama. Urus saja Bu Hana, itu belum bayar kok.
Ya ampun, Hisham masih. Astaga Hisham, bucinnya. Ya udah deh. Wah kacau lu Syam, Syam. Apa sih? Capek banget gua ngeliat beginian. Tuh udah gua taruh tuh di glove box. Dok, ini kumpul pom kuburan kan? Ya, ya, ya. Gua DE-an aja lah. Nah, emang DE aja. Emang kepake. Gua enggak pede sebenarnya. Apa? Uzinya kalau kepake mah. Gua enggak bawa Uzi. Mau bawa pakai punya gua enggak? Enggak apa-apa gua DE aja. Nih, nih. Enggak, gua butuh pelor aja kalau ada. Aduh, kalau pelornya gua pas-pasan serius. Ya udah enggak usah gua DE aja. Halo, Pak Kriel. Lu DE aja. Ya udah. Ini gua enggak ada mobil, lu ada mobil enggak? Atau motor gitu? Motor aja yuk. Motor aja. Aduh Tuhan. Nanti kan ke arah YJ tuh kan. Lu antar gua ke asuransi aja biar gua pakai H2R gua. Oh iya, yes. Biar lu bisa dengan cara lu, gua bisa dengan cara gua. Kenapa lu meragukan cara gua? Bukan, gua enggak mau merugikan kurang orang ya lain kalau gua melakukan kesalahan. Kan gue terkenal dengan on foot depan komuk. Nah itu udah jelas, sangat jelas alasan pertama gue. Alasan kenapa lu mau pisah? Pakai baju biru lu? Oh, ya. Ada di gudang. Mau cubitan aja deh. Gak usah banyak-banyak. 50. Ini enggak offroad kan? Udah balik itu pasti. Enggak. Mustang. Oh iya, kalau pakai Uzi itu langsung turun langsung megang, gua lupa. Iya, depan kamu kayak enak banget. Even lu nyetir loh. Ini Bang Gator ya. Bisa, Pak. Mau pada gator, tor. Gak ada aku anjir, kan ambil dari kantor. Mikro. Ada aku ambil dari kantor. Nih, ada nih. Ini ada. Blur. Nah. Apa aku ambil dari kantor? Ada. Tuh. Jangan buka dulu jam. Sekalian yang awal. Apa, Cok? Oh iya, oke. Iya. Ada perban enggak bagi perban? Enggak ada. Gua juga ya mengharapkan itu sih. Lu pada gak ganti baju weh? Ini gua mau ganti, kan toko baju kuburan kan? Ya mau kuburan bukan toko baju. Oh iya. Mau kuburan. Lu tadi gak usah bilang siapa-siapa. Halo, gua di samsat ngapain. Nggak, udah gua udah teriak di radio ucinnya, ya ampun. Cece, iya, siapa nama cewek lu? Betul yang masuk. Siapa? Ada Dehenter juga tahu. Ya udah ngomong aja kan, gue juga gue juga nggak bakal gue apa-apain. Siapa tahu gue kenal temen gue. Tia. Oh tahu gue. Semangat, Thomas. Di kontak gue ada, gue telepon aja. Semangat, Thomas. Jangan gitu. Diam. Drama. Semangat, Thomas. Halo, mau juga dicium? Langsung tegang nih aku. Ais. Enggak, entar enggak nembak. Jalan yang segede cakar ya. Enggak usah. Soalnya hati lu bukan lagi hitam-hitam, lagi putih-putih. Kok gitu? Kan lagi berputih-putih, bukan berbunga-bunga lagi. Siap, like Christmas. Pacot. Max, fokus, Max. Bukan komuk sih, Sam. Bukan gua, Sam. ACC gak nih? ACC dong. Ada yang mau Umer gak? Aduh, gue bawa Umer lagi. Buset lu bawa Umer. Mobilnya Bang Jalu nih, sini nih. Taruh di mobilnya Bang Jalu. Nih. Lah. Panik. Obat lu mau. Tutupin. Badan gua. Wah, tutupin anjing. Di bagasi ditaruh. Sabar. Dan punya gue kelihatan al. Lu pegang aja udah paling bener.
83.000 lumayan. Mati dong kayak gini. Goblok. Udah lu mau. Padahal tinggal nunggu gator kan. Et et anjay. Bentar Bang Ran, aku mau melamun. Woi, oh, jangan melamun dah. Lupa kalau zat besi. Baru aja melamun gua, bentar dong. Enggak bisa udah ini harus prepare. Woi, Spider-Man. Lu enggak mau bareng gua Spider-Man. Woi, Spider-Man bareng gua aja Spider-Man. Katanya ya. Udah aku sama dia. Messi tuker Messi, aku mau sama dia. Messi, ayo Messi, Messi. Messi. Kok kamu tuker sama aku sama Spider-Man? Sepertinya udah. Ayo Messi, Messi. Nah. Aku peluk dia. Ya, are you ready to unfold depan kamu? Pelukin aku. Are you ready to lose? My friend Donald. I'm ready. Jangan dong, mati dong. Udah ready belum nih? Berdoa. Punya perban enggak? Oh, iya, enggak ada. Kita kan enggak perang di jalan. Kita kan mau ke izin. Iya. Ngapain kau sama aku? Hai. Gini boleh enggak? Males ah, enggak kasih kado Natal, enggak mau sama kau. Ampun, tahun baru lah lu bukan lu bukan Natal kok. Mana ada lu Natal-Natal. Tahun baru lah. Tahun baru. Ye! Ingat guys, kita kasih-kasih guys. Lu ngomong guys sama siapa? Tuyul. Kalau bohong report. Jono. Anjing. Saksi gua banyak nih. Tuyul, ngomongnya sama tuyul lu, bego. Tuyul aku sekarang. Mau gua tendang aja enggak? Jangan. Dot lu bisa enggak? Dot lu udah ganti bannya belum, teman? Oh, udah. Enggak. Enggak tahu ini motor bukan punya gua. Punya Messi. Gua udah kaku banget nih, nah, sumpah. Jangan bego dong kalau gitu. Iya, makanya kau jangan mau sama aku, bego. Ya udah kau antar ke aku ke asuransi lah kalau kayak gitu, anjing, gua pakai A2R gua. Babi ngomongnya udah kayak gitu, takut lah. Iya takut lah. Aku lo ini sama kau sama-sama kalau head is head, bro. Udah kau sama yang tadi aja udah bener. Enggak mau itu langsung kombuk anjing. Enggak bakalan. Isyam mah mana mau kayak gitu. Enggak udah aku mau kasih aku asuransi aja kalau kau enggak mau nyetirin aku. Enggak, bukannya nyetirin, aku takut nanti kau tahun duluan. Enggak kau sendiri. Emak, ngeri kali bahasa. Nah, ini terserah kau sih. Enggak serius, ya, aku kadang-kadang ini, kadang-kadang tolol, kadang-kadang enggak. Mau nih asuransi lu. Ya udah. Udah bilang radio. Enggak usah, enggak malu ya. Itu YMT-nya kebut banget tuh. Mana YMT-nya? Kasih jalan aja, kasih jalan. YMT Donald. Wah, udah, Cok. Emak. Buset. Anjing, YMT-nya kenceng banget, Tai. Iyalah, bawa pasien. Kenal, kau YMT. Kenal. Sis. Oh my god, lompat-lompat nol. Yang benar. Yang nyampe aja belum. Kalau misalkan ada, obrolin dulu nah, suruh ngumpul sama abang-abangan. Di kopi komandan. Katanya sih situ udah. Abang Kano Jason itu suruh ke aja. Woi, jangan. Woi. Lompat-lompat tuh. Mas dong. Siapa yang bawa? Sepi ya, cuma ada dua. Aja ngobrol. Pak ini pada ke gudang mereka tadi. Banyak naik raptor ke gudang. Yaudah. Masukin aja, masukin. La 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 la. Mau nyender dulu bang. Assalamualaikum. Ada nyender bentar ya. Ada. Silakan. Tore balik nih. Nggak masuk dia ini. Wisata masa lalu
Woi, Bang. Diam bae lu, Bang. Bang lain ngelamun kah, Bang? Halo, Bang. Bang. Wih, no. Rame banget nih. Ya rame. Kenapa nih, Bang? Silat manis. Wah, lagi di luar, Om. Ngapain tuh? Panggil dong. Panggil dong. Ya jalan-jalan nih. Sebentar ya. Panggil. Jalan kemana tuh? Aman aja. Eh, pada yang di luar ini anak biru-biru lagi di EJ nih. Biru-biru. Anak hoodie biru lagi di EJ suruh kesini. Nyantai dulu aja di sini. God gigit lo lama. Lagi sibuk nih Om, kalau mau nunggu silakan ya. Iya, ini kita nongkrong sini aja boleh enggak? Boleh, silakan. Oh ya. Cici. ACC masuk. Abangnya enggak ngomong tapi pegang HP, Cok. Oh my god, gua lupa, Cok. Ayo, Bel. Ayo. Ini bersih atau enggak sih? Aku bawa. Bersih aja lah. Bawa. Karena cepet gak sih? Cuma 2 kali aman, 500. Rame amat, Cok. Iya, rame. Lagi pengen Tokium. Kok cabut, Bang? Mana Om, ini kita yang temennya mana, Bang? Minum tamu enggak ada yang layan ini. Ya, bentar, Bang. Lagi sibuk, oh. Makanya nanti saya bilang kan mau nunggu atau ini. Oh ya, udah ini ngapain aman ini menghadap menghadap ke tong sampah ini. Oi. Dimulung mungkin. Waduh, hati-hati nih kakinya nih. Oh, dia lagi mulung, guys. Biarin aja. Ini mekanik ini pegawai dempul ini. It's like PLN. Gender boleh kan, Bang? Di apa namanya? Polisi apa? Pakai tas. Ini udah kasih tahu mereka mau ngobrol. Juga tanya lu, King. Bang, bisa diajak ngomong. Bang, topi putih, Jopo. Baju putih. Halo. Iya, kenapa? King, sabar, King. Anak-anak lu pada kemana, Bang? Wah, kurang tahu. Jalan-jalan. Orangnya udah dikabarin belum? Kayaknya jalan-jalan. Ya, sabar dulu. Ya udah lu panggil ke sini. Bisa enggak lihat kita enggak? Bang, abang-abangan lu mana, Bang? Ntar ya, udah panggil ke sini, pengen ngobrol. Iya, bentar. Galak banget, man. Kalau ngomong sama lu enggak sampai notak. Kenapa orang ngomong biasa aja nih? Emosi. Emak punya radio apa? Emak. Enak banget cok nyender sama orang ini. Sampai acak-acak nih. Emosi. Ayo ikut aku. Acak-acak nih. Emak. Ayo tempat ini kita akan room tour YJ ya guys ya. Kayak yang lonceng di ICAU ya guys ya. Sini Gimana? Ada apa nih? Abang-abang dan mbak-mbak sekalian nih. Sini ya, jelasin lah. Siapa? Koboy. Koboy. Jelasin koboy. Bisa. Mana lu bisa diomong adik-adik? Bisa sini. Hola amigos, Ronto Radio. Posisi bersiap dong kalian dong. Jok, sini Jok. Sini ke gua dulu Jok. Weh, ini yang masalah topi mau dibawa sekarang. Yang tunggu yang keluarga yang lain. Ntar aja tunggu keluarga lain. Kalau yang ini si masalah si Abdul Dudut aja dulu. Saran gue sih gitu. Soalnya gue bukan kepala keluarga gue, si Doni. Ngerti gak sih, Jok? Apa mau sekarang sekalian? Tapi gimana ya, gue kayak. Ntar ya gue bisa cek
Soalnya halo, gimana nih perkara si Dudut cat? Kalau perkara Dudut gua doang gua ngerasanya tapi masih bisa gua akalin. Sama dia teriak-teriak aja, dia teriak-teriak kemarin pas kita lagi ada urusan dia teriak-teriak aja di bisnis keluarga, di apa bisnis keluarga kita di Bamas. Di parkiran dia kan teriak-teriak sebelum dia ngomongin masalah topi gua. Nah, ini gua gak ada di TKP nih, lu ntar jelasin kalau misalkan tuh mereka ini gua ntar gua backup. Lo ya, Dat. Ya udah, berarti ntar ya, gua enggak tahu di TKP ya gimana. Lu coba ngobrol dulu lu. Oke, oke. Ada di lokasi. Gak usah lu singgung ter apa? Rowan. Topi koboi lu ntar. Apa? Rowan. Halo, adik-adikan. Rowan. Oh, siapa nih? Rowan. Yang pakai topi ini siapa nih? Kok nanya-nanya mulu? Iya, aku nanya bang, karena ngobrol tuh baiknya kan lepas masker bang. Nih, gua lepas. Masker gimana sih lu adek, oh, adean? Iya. Adek gua. Nah. Ada si Donald. Buset, rame banget nih. Donald anjing semua. Eh, apa lo bilang anjing ha? Wow. Aku lo datang baik-baik. Ush, aku kan ngomong bang. Enggak, aku bercanda kok bang. Aman aja bang. Gini bang. Itu maksud abang-abangan lu si kakek Noi itu gimana maksudnya tuh teriak-teriak di Bahamas kita itu gimana tuh sambil ngelakson-ngelakson gak jelas gitu. Ya terus itu tadi kita posisi lagian lu lagi bir bisnis itu maksudnya gimana itu? Bentar tunggu rame aja ya biar diomongin rame-rame ya, biar yang lain pun denger. Sabar pak. Ntar aku jemput orang lu ya. Yaudah ya, tunggu dulu bang. Iya, yeah. Biar yang lain denger juga. Tertaruh di mana tuh? Eh orang tuh. Bang. Bang. Eh bang babi. Apa? Ini gimana ini mau bahasin kenapa, topi gua dulu. Kenapa? Topi gua nanti langsung bahas aja. Nggak mau ntar aja tunggu kepala keluarga. Iya maksud gua gini loh, itu yang dia teriak-teriak di belakang di tempat bisnis kita, Bahamas, sama. Masalah si Dudut aja, kalau yang topi belum ada kodoni gue gak berani ngomongnya, ngerti gak? Gue bukan ketuk kepala keluarga. Iya maksud gue itu aja, ntar masalahin dilaksanain aja ntar itu. Oke. Ya udah ngomong Joko, komandan aja. Udah gue udah ngomong sama Joko tadi. Udah. Oh ya udah guys. Atau sampein ngomong aja, ngomong. Mang sini Mang. Sini deh. Cariin adik lu. Dud sini. Itu masalahnya yang soal lu sama soal dia track di parkiran yang topi gua nanti dulu belum ada kodoni jangan ya kenapa kok nggak ada harus ada kodoni gitu dia kan kepala keluarga gua kalau yang paling permasalahan harusnya dia bukan gua ngerti gak walaupun itu penghinaan buat gua ya gua harus ada abang gua lah lu harus ngerti gak manisnya tadi lu udah ngomong ke dia belum gua nggak ada ngomong soal topi belum nah, ada ini abang-abang dan pak sekalian nih belum ada ngomong ngobrol di belakang aja kali ya biar enak ngobrolnya. Ayo bareng semua ya. Belum ada nih. King, kenapa? Lu sampein aja yang gua tadi, King. Lu ngerti kan? Nah, yang masalah mana tuh? Takutnya aja yang punya masalah tuh. Belibet nih entar. Oke? Semuanya ayo temen lu ngobrol. King, oke. Kalau lagi ngomong lu enggak usah nambah-nambahin, tunggu dia kelar baru lu ngomong. Soal yang topi itu tunggu ada kodoni ini permasalahan yang Dudut dulu sama dia teriak-teriak di parkiran pas kita lagi berbisnis. Topi koboi enggak dulu katanya ini. Gimana? Iya, udah. Yang ini aja yang teriak-teriak di Bama sama lu disikat. Yang teriak-teriak koboi belakang aja. Messi. Mantem bang. Di sini Messi. Ape. Ya Messi diem doang kau anjing. Woi. Boleh nyender woi. Anjing. Kau nggak sekolah. Galak sih. Kok galak? Dianjingin dong kok galak? Cilain bro. Ngomongnya diatur bro. Apa lo anjing teman gua? Dua orang loh. Cil. Ya udah. Sini mau ngajakin ngobrol loh. Ah, to the point aja. Kaku banget lo orang kan nebo apa? Santai aja sih. Udah habis ngocehnya ngomelnya, udah habis. Anjay, Sarah King. Apa masih mau ngedumel, mau ngoceh lagi atau mau gimana? Lanjut dulu. Udah bisa mulai pembahasannya. Ya ngomong aja, to the point apa yang lu mau? Anjay. Jadi gini, Mister siapa nih namanya? Gak perlu tahu nama gue lah. Nggak udah. Ngomongnya. Gini monyet, gue mau nanya. Gimana tol? Maksud Noi Jason apa ya kemarin pertama dia datang ke tempat gua ke Bahamas
pas kita lagi pada bekerja atau berbisnis, dia teriak-teriakin di sana, klakson-klakson bikin muasalah di sana. Itu yang pertama. Oke. Okay? Dan yang kedua, okay. Gua mau nanya, ada enggak daripada kalian yang di depan gua tadi berasa melepaskan tembakan ke arah sohib gua, Jimmy ataupun si Dudut? Perkara tabrak mobil doang, ketabrak mobil doang. Coba orangnya mana? Lu lihat ke orangnya siapa? Siapa namanya? Dulu. Kade dong, pakai masker dong semua. Oh, iya. Itu mobilnya di belakang nih. Enggak tahu ya. Enggak ada dari gua orang sih. Yang mobil benar, apa? Itu mobilnya Evo nih di dalam ini nih. Evo. Yang berbohong dong. Kurang jauh kayaknya naruhnya. Iya. Kurang bersih mainnya tuh. Gak mungkin, gak iya. Mungkin ngaku sih. Itu mobil lagi kan? Iya dong. Buktinya apa? Masalah kalian masih sama kayak dulu kah? Satu apa? Yang lakuin yang semuanya pada gak tahu apa-apa gitu. Masih sama kah? Masih enggak, masih sama. Masih ada yang tahu, ada yang enggak tahu gitu kah permasalahan iyalah, kalian nih? Sama. Iyalah. Buktinya noi ke tempat kalian kita enggak tahu. Enggak tahu. Oh, masih dia gitu pemikirannya. Jadi gini, Bro. Noi rame-rame bukan sendiri waktu datang. Waktu noi ke sana itu bukan sendiri, rame-rame. Jadi kalian masih enggak tahu noi lakuin gitu. Rame-rame. Yeah. Tahu waktunya kapan? Itu coba kasih tahu ke waktunya ini. Itu kalau nggak salah satu minggu yang lalu. Kenapa baru sekarang? Orangnya nggak ada soalnya si kakek Noi udah ditanyain kemarin. Iya rame-rame kan gua bilang rame-rame. Kenapa disamperin dari kemarin-marin? Kenapa baru harus anak-anak, satu minggu? Anak-anak lu nggak ada? Nggak ada. Gimana? Orang sepi kita sampai. Ya, benar ada orang. Tapi orang yang kita cari si Noi Jason itu enggak ada. Soalnya kita capek. Kemarin juga kita samperin di sini. Endingnya apa? Endingnya ya berlutut minta maaf ya. Kita enggak mau ngomong kayak gitu. Kita mau nanya to the point terus, maksud lu pada apa? Kan dulu lu pada mengemis toh sama Bamas mau hidup. Sekarang lu pada udah berasa kuat banget atau gimana gitu loh. Sampai enggak tahu adab, enggak tahu hormat segala macam, Bro. Sorry ya. Dulu gua orang belum di sini. Oh. Jadi lu ada di putih-putih ini, pas putih-putih ini udah bisa tidur di kasur. Lu tau nggak kemarin tuh mereka tidur di jalan-jalan itu? Lu tau nggak siapa yang kasih mereka itu kasur? Gak kita tahu. Pada. Yang tapi pas sih, udah dapat kasur, lu pada nggak tahu hormat-hormatnya, nggak tahu adab atau gimana, Bro? Lah yang punya adab atau segala macam urusan gue, kenapa urusan lu? Iya karena lu buat masalahnya di tempat gue gitu loh. Ya udah sekarang Noi nggak ada, terus lu orang mau apa? Siapa selain beran Noi yang berasa, yang bisa kasih tahu sama kita maksudnya apa kemarin yang ikut Noi ke Bahamas kemarin? Kalau kayak gitu kenapa lu tadi ngomong lu nggak nemu-nemu Noi dalam seminggu lalu? Kenapa? Brother, karena udah kelamaan kita tunggu, jadi kita sekarang cari Noi. Kalau nunggu Noi sampai kapan nggak bakal terjawab kan apa yang itu kita dia. Mau tahu? Lu tahu sekarang. Kan? Sekarang kalau, ini soalan gua kalau sampai kapanpun enggak bakal nemu. Nah, kenapa yes. Enggak dari kemarin-kemarin datang ke sini? Enggak udah enggak usah lu bahas yang kemarin kan sekarang gua depan lu. Gua nanya, maksud lu apa? Karena itu satu minggu lalu. Udah, enggak usah lu jadi kayak cewek bahas yang kayak gitu. Sekarang kita bahas poinnya. Lu ngerti enggak bahas poinnya apa? Ya paham gua. Nah, ya udah kita bahas poinnya aja. Yang kejadian sekarang juga duduk kan kejadian sekarang. Dan kenapa gua samperin sekarang, brother? Kebetulan barusan kan ada anak-anak lu toh open ke ban mobil. Nasib baik tembakannya amping kena ke mobil toh, kalau kena ke badan toh, kena ke kepala toh. Lu mau ganti rugi? Pertanyaan gua. Masa sih perkara nabrak atau nyenggol mobil dikit, lecet dikit hantar ke bengkel dibenerin bisa aman kan? Kenapa harus sampai lu open gitu nembak gitu? Itu pertanyaan gua. Kan mau perang. Oh mau perang. Iya mau perang gak kalian? Lu jangan tanya soalan gua. Kalau yang nembak.
Kalau nanya itu yang gua maksud, bro. Maksud lu kalau nembak itu harus perang itu. Iya dong. Enggak, gini, Bang. Ruginya baik-baik gitu loh, langsung. Eh bro, makanya otak lu kalau mau ngomong, otak lu tuh buka. Iya, otak lu buka. Orang ngomong, omongan lu tuh enggak kosong semua. Baru ngomong udah pada emosi. Kalau lu enggak bisa ngomong, lu ke belakang panggil yang bisa ngomong coba. Suka gua yang bisa ngomong di sini. Oh, emang yang lain enggak bisa ngomong, Bang? Enggak. Iya, kenapa? Suka-suka gua. Apa emang? Pentingnya apa buat lu orang? Ya, jangan emosi, sabar dong. Lu ditanya kita, juga enggak tahu kan kita lagi ngobrol ini, kita lagi bahas sama, baik-baik. Dari awal juga gua udah santai. Kalau lu mau bilang soal perang, soal apa, soal itu, soal ini kagak kan? Kan lu yang ngomong perang. Iya, makanya gua bilang pakai otak, brother. Kenapa dia bilang mau perang? Karena lu yang open pas perkara nyenggol mobil. Sekarang gua nanya sama lu, kalau pelurunya tadi enggak kena ban, kena kepala atau badan dia, lu mah ganti rugi kah? Gua nanya sama lu. Sekarang mana yang nembak? Mobil. Lu mau bukti? Mobil doang. Udah kayak ngomong sama polisi. Orangnya cok, ada. Minta bukti. Ini banci atau apa sih anaknya yang lakuin enggak mau tanggung jawab? Terus sekarang ini ngomongannya jangan kayak boren, bro. Bisa musik terus. Sekarang lu kan sok jago banget nih, sok keras banget nih. Lu mengaku apa enggak? Lu enggak nanya, anak-anak lah, Bang. Eh, lu tanya sama anak-anak lu. Dari tadi gue dengerin muter sekarang apa anak-anak lu bikin taik, lu enggak pernah cari tahu kah suka-suka lu. Dong, suka-suka lu. Enggak jelas. Lu yang dong sinilah. Kata ini bisa diajak ngobrol. Udah entar nangis. Tapi lu udah jangan ngobrol. Ini aja, Bang. Sama anak-anak ini. Wah, hidup ini. Hey, tenanglah, Bang. Gonggong. Aduh, kram. Udah. Abang. Kram. Hey, ini abang siapa? Enggak usah mukul-mukulan. Rileks. Enggak usah mukul-mukulan. Jangan kayak anak kecil. Ya dia dulu. Kram. Gua dari awal tuh. Ah, gua tahu. Iya. Sorry, kram. Sorry. Kramnya kau jalan. Ini abang siapa tadi? Enggak, sis, kram. Sis. Sorry. Iya. Maksud kita ke sini. Don. Yang ganteng. Apa? Pengen tahu aja sih motif kalian belakangan hari ini tuh apa gitu. Kram gua saya. Mulai dari No Jess terus dari anak-anak kalian tadi. Kram, ya, pokoknya dari seminggu. Anak-anak lu. Kayak rame-rame emang. Yang kalian lakuin tuh. Kakak enggak bohong gua. Sorry tadi kram. Nih gua kasih tahu aja. Enggak, kalau soal yang datang itu ada gua di situ. Coba. Dia mau bercanda Donal. Iya. Itu yang gua bilangin. Iya, kalau yang soal itu gua enggak bohong. Noi sama anak-anakku datang rame-rame sampai teriak-teriak. Jujur ya. Aku enggak tahu, aku baru denger dari kalian. Emang Noi bakani emang kayak gitu. Iya, tapi maksudnya anak-anak lu kan juga ikut, bro. Kalau Noi-nya doang gila gitu maksudnya. Anak-anak yang ikut itu siapa maksudnya? Iya, maksudnya iya. Aku soalnya tadi kita nanya siapa dan kita konfirmasi ke kalian gitu. Itu pun enggak di maksud gua. Kenapa kita baru ngeininnya sekarang? Tadi kejadian lagi soal Evo ini. Ada teman gua gitu loh. Parah banget ditembak. Kemarin kan aku nunggu. Lo tahu. Nah, itu dibawa ke sini. Sibukan kita tuh kayak nah bikin video. Sabar. Ya bentar aja. Banget buat ngurusin orang kaya Noi itu kayak kita ya masa Noi aja benar-benar kita. Bawa tahu nih. Ada bisnis ya? Yang lebih penting dibanding itu. Iya. Sekarang timingnya yang pas. Itu kalau yang video bisa suruh admin bantuin pakai karakter gua kok. Bisa. Udah Joko menjawab belum? Sekarang gua siapa? Halo Kamili. Joko. Iya, maksud gua lagi nyari Noi Jason. Kita nunggu Noi-nya pun bingung ya. Noi itu udah berapa hari ini memang enggak dikasih. Karena kenapa kita samperin ke kalian dan kita resahinnya ke kalian karena Noi Jason nongkrong di sini. Dan ya, itu tuh kayak ada lagi enggak Joko? Selain Noi Jason ada lagi enggak orangnya? Yang lu terus tahu. Baru tadi ada yang ngusik si Lomeng. Dut, gimana Dut? Apa? Kasih tahu Dut. Karena itu masalah jalanan aja sih. Cuma kan kalau misalkan salah di jalanan kalian bisa negur atau ngobrol kalian kenapa ngomongnya harus pakai senjata gitu ya. Itu aja disayangkan. Apa emang kalian di jalanan mau main kayak gitu? Siapa? Bisa ceritain dulu enggak? Belakang hari ini kalian nih kayak mulai nyentil-nyentil kita. Motifnya tuh apa? Gua pengen tahu. Kalau nanya ke gua sebenarnya kita enggak punya motif apa-apa, cuma kan lu tahu sendiri kita juga rame. Kalian semua yang ada di depan muka sekarang. Ya udah, coba boleh ceritain enggak kronologi detailnya kayak gimana? Siapa orangnya? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya menuju ke kalian.
Oke, yang dilakukan. Karena gua samperin ke sini. Yang dilakukan apa, boleh tolong detail enggak? Nembak mobil tadi. Jap. Ya itu cuma bagian kecilnya doang. Itu aku nabrak dikit doang loh. Langsung ditembak. Nabrak dikit terus kau ditembak. Banmu apa? Badanmu apa? Mobil. Ya pokoknya mobil nembak aku, tante. Iya. Oke, buka tembakan. Oke. Terus mobil aku dibawa ke sini. Jut. Aku udah mau minta ganti rugi loh. Aku mau kasih ganti rugi loh ke dianya. Ya malah enggak mau. Sudah. Ya terus sebenarnya kita kayak kalau emang caranya kalian bermain kayak gitu ya udah. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, ketika kalian udah punya cara main yang kayak gitu, kalian harus terima juga dengan cara main kita. Maksud harusnya lu paham poin yang gue maksudnya. Ketika kalian paham, udah kayak gitu. Paham. Nah, itu. Anak-anak ya ini udah siap enggak? Gini-gini Joko, berarti kan ada dua masalah ya. Kota kok dia. Yang kedua yang buka tembakan ke lomang, benar enggak? Iya, benar kan. Yang Noi, kita enggak bisa ngomong apa-apa karena yang permasalahannya Noi. Walaupun Noi anak sini, kalau lu minta kita selesaikan masalahnya hari ini, kita juga enggak tahu apa-apa. Bukan orang yang tepat buat ngambil keputusan itu, sorry-sorry aja. Tapi bukannya kita oke, gimana? Sebenarnya bukan Noi doang di situ, Mel. Ada beberapa anak-anak lu yang lain juga ikut Noi di situ. Jadi pas gua nanya sama si tangil satu ini tadi, siapa yang merasa? Ya gua enggak berasa, gua ngobrol. Yang gua berasa dia teriakin-teriakin depan umum gua, karena di sini kan kita tuh mau cari masalah. Karena apa? Kalau ada masalah lu kabarin gitu, biar kita tahu gitu. Okay. Tapi kalau dari dulu sampai sekarang pas ditanya jawabannya sama, Mil. Enggak tahu terus. Jadi gimana gitu? Ya udah gua tanya di belakang gua, ada yang tahu enggak kejadian sama Noi atau bareng sama Noi? Jawab jujur aja, ada yang tahu enggak? Bajingan pada dekem mulut semua. Hey. Gini Joko, kan kalian tahu satu nama Noi kan? Ya udah biarin Noi nanti yang kita bakal ngobong sama Noi buat nyelesain masalah itulah, entah ada penyelesaian atau enggak. Kenapa kita tujuannya ke sini ya, yang paling vokal di sana dan yang lainnya kayak cuma ngikut aja. Seharusnya kalian yang pada ikut tuh tahu gitu. Kenapa kalian gak mau jelasin? Hah? Masalahnya gue juga enggak tahu apakah yang ikut Noi waktu itu ada di tempat ini sekarang depan lu pada. Gak ada salah satunya ada di sini. Gak ada yang ngomong kan depan lu? Suruh radio gak aja itu anak-anaknya banyak. Kita enggak yang kabur dari masalah Joko. Gue paham lu pada udah kesini juga kan. Coba yang ada yang lagi di luar gak anak-anak lu radioin. Gak ada. Masalahnya Kak Mili 20 orang teriak-teriak juga di situ di Bahamas. Dong 20 orang. Iyalah 20. Terus gimana? Banget. Gimana tentu kalau yang lainnya enggak tahu masalahnya? Bolak-balik lagi. Ada tongkrongan apa gimana? Gak lucu gini, jadi lucu bingung aja dari 20 orang yang nyamperin tongkrongan gua, gak ada mulut ke mulut kah dari kalian? Putus dong informasi kalau kayak gitu. Ya, kalau emang kayak gitu kalian masih perlu banyak belajar, sumpah. Gak usah lo ngajar-ngajarin soal belajar-belajar Joko. Loh faktanya kan dari sini pun gak ada yang tahu ya sama udah sekali kejadian kalian lakuin di Bahamas. Udah lu gak perlu ngomong kayak gitu Joko. Apa? Gue cuma maparin fakta aja gitu. Lu berarti kan nyari Noi kan. Ya gue orang pun gak tahu Noi sekarang belum ada di kota. Nah itu urusan lo. Urusan gue sekarang Noi nongkrongnya di sini dan antek-anteknya juga nongkrongan sini. Urusan gue sama kalian sekarang. Toh, Noi juga tanggung jawab kalian kan? Doi nongkrongnya di sini. Dibilang tanggung jawab bukan sih, bukan anak kita. Gini, gua usah ngomongin Noi mulu. Gini, gua pukul rata tongkrongan YJ-nya. Nyamperin Bahamas. Gimana? Yaudah, lu orang mau apa gitu aja ya? Enggak, gua cuma pertanyakan cara kalian kayak gitu lah. Yang kayak tadi gue bilang, kalian mau cara kalian kayak gitu ya it's okay. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, yang kayak tadi gue bilang, kalau kalian punya cara sendiri, kita pun punya cara sendiri, dan kalian harus siap buat terima itu. Takutnya ketika kita udah pakai cara kita sendiri, ada omongan-omongan gak enak. Atau kalian kayak ngerasa resah apa gimana? Gak ada yang tahu, bener gak? Ya kita it's okay aja. Ya, ketika kita lakukan hal yang serupa dan lebih gila, kalian jangan kaget lah. Yaudah penyelesaian dari kalian mau gimana, Jok? Kalian mau minta apa?
tanggung jawaban dari kalian apa? Coba dari kalian nih, coba sebagai kalian kayak yang melakukan nih. Gak usah bawa nama Noi deh. Noi kan sama aja Noi dengan kalian. Yellow Jack nih yang gua tuju. Apa yang mau kalian yang pertanggungjawabin? Gimana nih, gini loh, gak ada yang, gua rasa gak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Pertama gini, oke okay, kalau misalnya kita gini Joko. Oke, okay, kita mungkin Noi apa segala macam bacotnya nggak enak apa segala macam ketongkrongan kalian, oke okay lah. Ada nyawa yang hilang nggak di situ? Gue tanya itu dulu aja. Nggak ada kan? Satu, dua, lo emang diganggu dibuka tembakan. Oke, okay, kalian nggak terima wajar. Ada yang hilang nggak nyawa di situ? Nggak ada juga kan? Udah, sabar. Gue potong semua okay. Omongan lu Mil. Sabar dulu, sabar dulu. Lu nggak usah nunggu bilang. Biarin dulu, King. Nyawa hilang, nyawa hilang dong. Sabar dulu. Kasih dia ngomong. Gue coba pengen ngomong. 60 orang di belakang gue ini punya satu pikiran yang sama. Pasti akan ada yang ngelakuin sesuatu yang bikin orang lain ketrigger, bener gak? Lu pun juga pasti, anak-anak lu pasti ada aja yang ngelakuin sendiri-sendiri dan segala macamnya bikin orang lain ketrigger. Ya memang itu udah. Oh iya, itu dapur kita dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Minimal anak-anak gua ngide, minimal anak-anak tau. Pada ada anak-anak ngide, lu sampe gak tau sama sekali. Lu mau ngomong soal aduh, ini bang siapa nih? Donald. Justin. Donald. Oh, Donald. Gak terima lu. Eh. Sama gua dulu. Lu gak terima. Kalau hargain gua diam. Cabut. Lui. Sadar diri. Bro. Cabut bro. Ya udah gini. Cabut diam. Santai. Woi, diam lu bisa gak anjing. Cuma diam lu diam. Udah diam. Hei, Lui. Udah dulu. Cabut lu. Pala dingin. Kita datang baik-baik kok di sini. Cabut. Gua lo dari awal udah baik-baik sama lo orang. Mau nyantai-nyantai ya gua sebenarnya mau ngobrol sama lo orang. Baik-baik lah anjing awal-awal. Cabut lu. Udah mendingan lu cabut dari tongkrongan ini. Cabut lu. Udah mending lu cabut dari tongkrongan ini. Gua terima, gua paham semua apa yang lu omongin di hari ini ya. Udah paham gua. Udah enggak perlu ada lagi yang diomongin. Lu mau nyari penyelesaian kayak gimana juga enggak akan ada. Susah. Gua sekarang enggak bisa pada emosian semua. Ada lagi yang mau dibicarain dari kita, mending cabut aja. Susah kan? Udah cabut. Iya, cabut lu. Udah cabut, masalah gak usah cari masalah. Sesimpel itu. Bener gak? Udah ya, cabut aja. Kita yang emosi kan aja, cabut. Dari awal dia anjing-anjing. Cukup, cabut. Ya elah dia anjing ini, kita aja ya. Baper. Di, bukan masalah baper, lu tuan rumah. Udah, ngender terus bang, sampai badai bang. Saya di mana masih am? Tungguin teman kalian dulu, tungguin. Iya, anjing. Lu kasih tau sama abang-abangan lu, jangan ngumpet di longrongan bro. Udah, King. Diam, gak usah diladeni, gak usah. Biarin. Relax aja, King. Aman aja. Santai. Lu suruh gua diam sama orang tolol ya ini. Oh iya, Lomeng bawa ini ya. Wuih, bacotnya mengerikan. Ayo kita cabut. Ayo, kemana Jok? Gak harus ya. Mega Supirpi! Harus naik tensi, kalem aja ngobrolnya. Apa sih? Udah gak usah diladenin, usah. Ngomongin emosi, gue emosi bisa tadi, lebih meledak dari lu pun bisa gue. Kacau, cok. Tes baru.
Kok malah ribut sama sih, astaga. Udahlah, tai lah, astaga. Udah sini, sini, turunin gue sini. Gue pakai DWN. Woi, 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 woi. Thank you, bro. Gue tembak lu. GS. Nah, HDWR gue mana, cok? Di garasi R. Garasi R itu di mana? Ribut mau. Garasi R di mana sih? Pada di dalam aja yuk, party tutup kan sol. Ayo tutup. Kalau di luar takut kayak yang udah-udah. Sab. Aman aja, santai aja. Bagus. Kalem, kalem semua yuk, kalem.
Ya gua kalem, bro. Ya kalem. Lu lihat dari awal gua ngobrol tadi. Gua enggak ngobrol enggak pakai nada, gua enggak pakai urat, gua ngobrolnya santai. Yaudah, tapi gua enggak terima pas pertama Mili keluarkan kata-kata, Noy samperin sini buat kacau ada nyawa yang hilang, itu pertama poin yang tolol. Kedua, Dudut ditembak ada ini enggak? Nyawa yang ini enggak? Iya. Yeah. Cok, Dudut itu orang loh, bukan ayam anjing di ngomong kayak gitu. Lu ngerti enggak? Ngerti. Yang tengil itu dari awal gua ngobrol, gua enggak tahu kalian peka apa enggak. Kalau pada bilang gua yang emosi di situ. Dia yang gua emosi. Gua tahan emosi gua dari awal gua ngobrol sama dia ya. Dia teriakin ke muka gua. Iya, tahu. Itu siapa sih namanya? Lui. Dan gue kasih tahu, bro, kenapa gue teriakin balik komuk dia? Karena gue mau bangsat kacung kayak gitu. Tahu diri, bro. Kita nih bukan bawa kakinya. Kenapa kita harus tunduk? Itu udah bagus dong kita ngomong tuh baik-baik, bagus-bagus. Dan kalian juga tolonglah. Kalau orang teman-teman kalian lagi ngobrol sama siapa yang lagi kita ngobrol, lu jangan suruh teman lu diam loh. Padahal tadi yang gue bahas di situ bukan gue cari masalah, kagak. Gue bahas poin gitu loh. Gua tahu kontrol emosi gua enggak tolol. Kalau gua emosian tadi gua beredet mereka di sana. Gua diteriakin kita bukan gua. Bamas diteriakin sama si tolol itu. Lu mau kita ngapain, bro? Sekali gua diam, dua kali gua diam, tiga kali lu mau gua apa? Oh iya, Bang, sorry. Gitu enggak gitu, bro. Harga diri. Si tolol itu aja enggak tahu pas gua nanya ke dia tadi, baik-baik. Lu tahu enggak dulu lu bisa hidup kenapa? Karena Jojo, mereka tuh bisa hidup. Lo pernah sendiri dibilang sama Jojo? Oh, ada insiden yang tidak. Gua pernah sendiri bilang. Aku jemput. Jo, jangan dikasih muka banget Jo sama anak-anak ini. Dulu mereka dipanggil sama. Gimana Dut? Nih gue depan lobby. Kenapa lagi? Gua tadi mau nyelamatin cewek ya. Yes. Tapi pas dia masuk ke mobil aku, terbang tuh mobil. Dan aku menjadi bubur ayam di awang-awang. Itu gua, Jok. Bukan gua enggak respect sama komando yang lu pegang. Gini. Gua strike terbang aja biar agak lama ya. Gini, dari semua yang gua omongin yang menurut lu salah tuh di mana yang kurang tepat lah ibaratnya coba. Biar gua bisa jawab juga. Coba. Iya, dari yang gue bilang selama gue bilang di sana entah itu ke anak KJ ataupun ke lu coba bagian mana yang emang menurut lu gue salah. Gue nggak bilang lu ada yang salah Jo, kagak. Gue nggak terima pas lu teriak-teriakin gue lagi di radio kayak gue tuh emosian gitu loh. Lu nggak lihat yang ngomong sama dia dari awal yang emosian siapa Jo? Ini. Gini loh. Gue tuh kayak sekarang tuh kayak pengen coba gimana ya, King? Pengen nyoba ngerubah sudut pandang orang-orang, King. Kayak gue tahu lu diteriakin. Kalau mepet gue emosi pun dulu gue luap-luapin di sana, tapi gue tahan di situ kayak lu balas sama emosi pun kayak jatuhnya gue ngerasanya kayak sia-sia. Justru ketika dia emosi, lu diemin aja, lu santai aja. Lu pernah dengar peribahasa anjing menggonggong apabila berlalu enggak? Biarin aja dia teriak-teriak emosi, kita kalem aja, biarin dia capek. Ntar ada saatnya. Benar. Yang gue pengen tuh kayak kita gak usah petantang-tantang, kita cukup kalem aja. Yang gue pengen tuh bukan yang emosiannya, tapi kalem aja. Dia petantang-petenteng, ya diemin aja. Beda cerita ketika dia petantang petenteng di tongkrongan kita, dia petantang petenteng, lu gak perlu suruh gue buat marah, gue suruh cabut paksa di tempat kita. Tapi lu
kalau ngingetin King itu nggak bisa kayak gitu, Jong. King tuh orangnya keras juga. Lu kalau ngingetin dia, baik-baik aja. Ini siapa? Kalau dia digituin malah dia makin marah. Halo? Kibo di reporter. Kenapa, Kibo? Untuk gua mau ini gak, mau bikin iklan gak di reporter? Mau, cuma kodoninya belum ada. Oh, kodoninya belum ada. Iya, boleh minta bantu Dewa gak kalau kayak gitu? Pakai itunya, gak bisa ya? Dewa? Kenapa Dewa apa? Hah? Eh, sorry. Lupa. Apa? Aku gak tahu kalau Bang Doni aku udah tanyain gak dibalas-balas. Belum masuk kota. Oh. Itu gimana kalau itu? Gak bisa. Ini kemana? Hah? Kodoni ini kemana emang? Itu mungkin lagi bawa mobil kok. Lagi bawa mobil, oh. Iya, lagi mau bawa mobil kayak otoy bandara. Kita gak tahu. Aku soalnya gak, udah WA dia checklist. Oke. Ya udah, nantilah. Nanti aku telepon Kodoni langsung deh ya. Oke, makasih Bang Kibo. Yo, thank you. Tahu pribadi yang kalau lawan bicaranya itu udah naik ya. Nah, kini bisa naik lebih parah gitu loh dari orang lawan bicaranya. Nah, gitu, Jok. Dan jujur ya, gua tuh bukan enggak ingat, gua tahu di Bahamas tuh yang paling masalah emosi gua. Kenapa? Karena gua sering diingatin Jojo, Mochan dan lain-lain. Tapi sekarang tuh gua bukan yang kayak dulu lagi, gua masih bisa kontrol. Kenapa gue udah nggak bisa kontrol? Karena gue berasa kita tuh nggak ada harga diri sama sekali di sana, Jok. Diteriakin kayak gitu. Jadi gini, ketika lu diteriak, oke. Lanjut. Terus, tolonglah. Ini kalian mau nanggepinnya kayak mana silakan. Tapi kedepannya, kalau teman lu lagi ngobrol, lu jangan suruh teman lu diem. Kayak yang gue keluarin itu salah. Tanggapan mereka bakal, ya tolol, anak-anaknya aja suruh dia diam gitu loh maksud gue, bro. Padahal yang gue ngomong dari tadi itu bukan gue ngomong hal yang kasar, kotor, kagak. Gue ngomong baik-baik, gue balikin fakta aja ke soalan-soalan Mili. Itu doang. Mungkin kamu salah paham, Kim, yang ngomong ada yang ngomong suruh diam itu pas udah nggak kondusif. Udah bak bibuk, teriak-teriak ya, itu nggak jelas. Dari awal. Emosi mulai naik. Emang ada yang suruh diam? Kan dari awal kamu. Dari awal gue bilang ke Mili, sorry gue potong. Gue lagi ngobrol, 2-3 orang di situ. Teriakin ke gua, udah King lu diam aja biar dia ngomong dulu. Bukan kayak gitu. Kalau Jojo tahu kalian lakuin kayak gitu, Jojo juga enggak bakal terima, Cok. Karena gua pernah dengar ini yang Jojo bilang. King, sorry gua potong gue enggak, King. Sorry King. Banget. Nih, untuk soal yang tadi itu bukan suruh diam, lanjutin dulu si Milinya gitu maksudnya. Tadi kan ada dia ngobrol gitu. Biar kelar maksud dan tujuannya tuh apa. Gua udah panas juga, King, dia ngomong dia enggak dia kita nggak kehilangan nyawa, jadi tunggu kehilangan nyawa dulu. Tapi tunggu dia selesain dulu, maksud anak-anak itu bukan nyuruh lu diem. Jangan, tadi kan udah mungkin cuma salah paham aja. Kalau teman kita ngobrol, yang lain juga diem gitu loh, jangan dipotong-potong. Sama ini, King, ketika lu bilang tadi, ketika lu diteriakin sama orang kayak seolah lu ngerasa dirandain apa gimana? Kalau lu tanya gue enggak. Dengan gue diterakin sama orang, gue gak ngerasa value dari diri gue ada yang berkurang ataupun hilang. Kok gue sih kayak gitu ya? Apaan nih? Selama gak ngerugiin gue, coba lu dirugiin dari sisi mananya ketika dulu diterakin sama orang? Harga diri, Job. Oh, harga diri lu berkurang gitu? Iya, berkurang gue. Karena gue juga punya mulut. Kalau lu mau bilang gue salah, lu mau bilang gue nih bablasan emosi gue, ya serah. Kalau lu mau bilang lu diteriakin kayak mana juga, emosi lu bakal kekawal, lu gak basa-basa rugi, itu mungkin dari lu pribadi. Dari gue pribadi, gue berasa gue udah kasih dia peluang 3 kali. Kali ketiga dia datang dan teriakin ke muk gue, dan di situ baru wajar untuk gue teriakin semula ke muknya. Kenapa? Karena kacung-kacung kayak gitu, mereka mikir kita tuh gak berani ngomongnya lantang kayak gitu, lu ngerti gak? Dan kalau mau bilang gue tuh emosian, Jok, dari awal gue bisa aja. Lu dari awal lu dengar gak sih gue nanya ke dia baik-baik? Nama lu apa, bro? Mister, gue tanya. Nama Mister siapa? Gak usah tahu lu nama gue. Di situ aja dia udah mancing emosi gue, tapi gue gak emosi kan. Gue masih ngomongnya baik-baik. Tapi dia teriak-teriakin terus. Maksud gue... Ketika lu tanya, dia gak jawaban. Tapi lu denger gak ketika pas gue tanya dengan gue nada yang kalem dan kayak... Bang, nama abang siapa? Gua gituin, dia jawab gua namanya siapa? Job, gua ngomong tadi gak kalem menurut lu dari awal?
gua nggak tahu ya, tapi coba yang dia. Jelas ketika gua nanya ke dia, toh dia pun jawab namanya siapa. Gini Jok, sorry gua potong ya Jok. Untuk skiing tuh waktu awal ngomongnya kalem, gua akui kalem banget. Tapi kalau ya, cuma gua akui memang dia salahnya langsung ngeanjingin si Ivan ini, makanya tadi si King juga udah tahan gitu, makanya monyet kayak nggak sih kayaknya. Ya dia tuh giginya gara-gara King manggil dia juga monyet karena dia nggak sebut nama. Gua panggil dia monyet, pas dia panggil dia nggak mau nyebut nama. Terus gua nanya namanya apa, dia jawab gitu kayak gua. Ya udah gua bilang ya udah kayak gini aja monyet. Sebenarnya mau nanya dua perkara. Yang gua ngomongnya kalem bro, kalau lu berasa gua ini di Bahamas ini sering emosi, kalau lu pada berasa gua ngomongan gua ini nggak benar ya udah. Enggak gitu, King. Enggak gitu. Gini loh. Udah. Kita tahu lu. Kita tahu lu, King, gimana? Kan orang lain enggak tahu karakter lu tuh seperti apa dan nada bicara lu seperti apa gitu loh. Mungkin mereka ngiranya dengan cara lu ngomong tadi itu lu dengan nada tinggi buat mereka. Kalau buat kita mah santai. Karena kita tahu keadaan lu. Apa sih? Dari awal ngomongan gua tuh santai banget kayak gini. Kayak, tapi yang pecah emosi dia, kan anak itu, si siapa sih namanya tuh? Ya, si Louis. Ya, dia yang pecah emosi karena trigger dengan nada, ya. Mungkin dia ini sama nadanya si King. Ya udah, ini udah kelar kan? Udah enggak usah. Udah kelarin lah. Ini masalah yang kayak gini masalah kecil banget. Enggak perlu ya, jangan sampai lah kita yang internal anjir. Ya mungkin dari gua gini ya, King ya. Kalau misalnya memang lu ada merasa anak-anak atau ini, gue juga minta maaf lah, jujur aja. Soalnya gue bukan motong juga. Kalau misalnya itu, soalnya kalau lu mau perjelas tadi, soalnya itu cuma disuruh tahan lu ngomong karena yang Mili lagi ngomong gitu aja. Tapi untuk terlepas dari itu, mungkin anak-anak ada salah ya. Udahlah, mendingan kelarin aja gitu aja maksud gue. Gak usah dibahas hal ini, hal lucu tau gak buat mereka kalau mereka tahu kita bahas hal ini. Kalian gak malu apa hal begini dibahas gitu? Iya, mending kita sikat mereka. Buat gue ini hal sangat malu kalau untuk diperbahas. Jadi kayak menurut gue clear aja dah. Reset. Ya, kalian gimana sekarang King? Bermaaf-maafan. Kalian gak ada yang salah. Oke, relax. Dah, yuk. Salam-salamin yuk. Iya, gak ada. Wah, kita tahu lah pribadi kau mandang gua kayak emosi terus bro. Gua nggak mandang gitu kok. Kayaknya lu pada ada di sana, gua ngomong. Ayo ada. Dia yang emosi itu. Cuma dia yang pecah banget. Anjir emosinya dari awal udah dia. Pun nanti Joko yang ngambil lembut dia, baru dia ngomong santai lagi. Ya udah. Mereka tuh cuma buat cari pembelaan dia aja. Sebenarnya mereka tuh udah juga tahu apa yang dia lakuin. Karena mereka panik. Betul. Iya. Dia panik. Kalau orang panik itu biasanya. Dari awal kan dia yang mulai, King itu santai kok tadi. Capek bro, berapa kali samperin gak ada masalah sama mereka. Bila ditanya masalahnya apa, gak tahu, bukan gua. Terus ngapain lu panggil lu tongkrongan anjing? Sip, benar. Udah, ini gimana Jok, kita Jok, nyikapin anak-anak mereka reset, nih Jok. Intinya reset. Terus ini ke depannya mau diapain masalah ini? Iya, yeah, ini kita sama mereka gimana nih? Kalau dari gua nih ya ke... Ini gue pribadi ya, kalau misalkan gue ngadepin orang yang emangnya kayak orang-orang kayak YJ tadi yang emosi-emosi kayak gitu, gue sekarang kayak dari semua perjalanan yang udah gue laluin, cara nyikapin orang-orang kayak gitu tuh kayak gak perlu dibalikin, kayak gak perlu diemosiin balik sih kalau gue ya. Kayak gue udah nemu selahnya lah, justru ketika orang-orang yang kayak emosinya kayak gak kontrol kayak mereka, diajak ngobrol kalem tuh mereka malah bakalan tambah panik, percaya sama gue. Udah, makanya kenapa gue nyuruh kalian kalem tuh kayak gitu. Bukan gue kayak gue tahu gue kan gak enak kalian diteriak-teriakin, gue gak enak jujur. Tapi itu salah satu apa ya ibaratnya tuh, salah satu cara buat ngebuat mereka tuh kelihatan kayak kikuk, paham gak sih poin gue? Iya, ngelesain apa ya, omongan kita gak ada ujungnya jadinya. Mereka pecah kayak gitu. Mereka juga udah panik, itu ditanya-tanya kayak gitu. Iya, mereka tuh kayak gitu tuh kayak sebenarnya lebih ke arah karena gua ajak ngobrol kalem. Ya mereka kayak toh si milinya pun kayak di kayak udah mau mentok gitu kan. Kalian denger kan? Udah gua sebutin dari terus bahasanya, dari tadi. Dengeran kok. Iya, udah kelihatan bodoh sebenarnya topik pembicaraan dia. Makanya ketika kalian emosi kayak itu tuh jadi bahan buat mereka. Itu yang gua gak pengen.
ketika kalian sama petantang petenteng itu malah jadi bahannya mereka. Itu yang pengen gue kasih tahu. Bukan terus kalian gak boleh. Maksud lu ke depannya anak-anak ya. Teriakin-teriakin terus lu suruh diem gitu, kalem gitu, biar kalem terus gitu. Enggak. Maksud gua ketika terus tadi bukan saatnya, Jok. Lebih tepatnya ketika tekanin terus dari tadi lu berasa gua salah banget di mana sih? Udah lah, Jok. Sudut pandang itu lagi. Enggak ada yang salah kok. Udah. Ini pembahasan tadi itu kita tutup. Muter-muter di sini terus anjir. Pembahasan itu kita tutup. Ini ke depannya kita gimana ya sama anak-anak mereka? Udah itu, Jok. Kan bahas itu lagi. Itu lagi itu lagi enggak bakalan kelar. Terus ke depannya mereka mau kita apain? Iya, ini untuk pembahasan yang tadi udah tutup dulu. Aja atau gimana? Meong ya? Yang Pak Provos gimana Pak Provos? Meong. Apa? Pak Provos. Mana kendaraanku? Gimana ya? Ada di sini. Biar. Pak Provos 1483. Kan enggak mau istirahat bentar ya. Gua masih mau ini. Masih mau berantem. Ya aman. Gua udah aman sih. Kalian berdua bukan berantem sama orang, masih mau internal. Enggak, gua udah cukup. Bagus sih anak kita tuh ada Chan, gak bosan kalian internal. Ngapain sih? Terak-terak di radio. Buat apa? Depan sini lah, baku tusuk kalian. Mau gak? Kasiar. Buat apa terak-terak di radio? Gak ada gunanya. Mana? Berapa? 1483. Luka. Iya. Yom, ada cie. Aman kan bro? Aman gua. Aman. Masa enggak gila. Aman aja. Iya enggak? Aman. Enggak. Ya udah. Udah kelar ya. Udah ontak. Enggak ada. Dong? Nah, gitu dong. Keren dari Riz Gaming. Gila. Riz Gaming. Ada ya? Eh. Gila nih Bang Bobo satu baru banget lagi. Maksud lu apa? Maksud lu apa ya? Lu mau lanjut berantem sama gua? Eh, udah kan gua mau istirahat bentar ya. Aduh, lemes banget badan gua. Oke, nah, sekarang kalau mau begini, terus gimana ya? Mending kita turun. Merry Christmas. Rampok. Ya terus ini mau diapain Yer ke depannya Yer? Sabar ganti. Kalau menurut gue ya ke depannya nih ya, kalau menurut gue ya. Ini ke depannya kita tunggu Noi aja dulu. Ya enggak sih? Masih di kan masih di Noi. Ya. Ah, kalau ada Noi baru kita ke situ lagi. Kenapa lu todong-todong gua? Udah. Kayak pengen nyelesain masalahnya juga biar enggak berlarut gitu gara-gara masalah itu doang. Ya sekarang kita rampok. Gimana caranya bantu lu? Tarik. Seru. Ayo Ki. Let's go. Ki, are you okay? Let's go. Ayo, ngapain lagi? Mau lihat Vespanya sama yang limited tai lah. Misi. Iya. Astaga. Sekali. Yo, ayo. Ayo, yang mau rambok tarik, yo, absen yo. Lu rambok tarik. Lucu anjing enggak kan? Dah. Mau enggak? Enggak, Jok. Jok, ayo Jok. Tunggu dulu nih. Yes, mau anjing. Kata kanan lah, Dor. Itu lu enggak mau, guys. Yer. Udah lah, Yer. Ayo, Yer. Dimana, Yer? 80.000 doang, lu. Gak fokus buat nembak, bro. Bang, isi bang. Numpang ngambil kendaraan. Gak bisa. Ampun, bang. Gak bisa. Dipukul, Bu Yer. Tolong dipukul, Yer. Kampret. Don, aku mau ngelis lagi, Don. Hah? Tadi aku pingsan. Ayo, ikut aku dulu. Yo, prepare ya semua, ya. Aku ambil lock. Udah prepare, dude. Udah cukup, lu. Down,
King, aman King, kita rampok tarik King. Ayo, ini Nana udah dibawa mas. Nah, gitu dong. Aman ya, aku ambil face dulu ya. Face panjang. Woi goblok. Ada suara tembakan, siapa tembak? Siapa nih? Hello. Ngapain lu, Mon? Diam-diamain lu, Mon? Bisa ambil itu, gak pusing. Ada lockpick gak lu? Gak ada. Enggak, ini Donau. Di rumah mau, ke rumah gua gak? Ayo guys, kita kan mau rampok tar. Sini, 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 gua aja. Ngomong-ngomong gua aman. Nggak mau. Ngambek. Woi, onta. 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 Apa sih lo? Mau gua ngambek. King do radio ayo 20 orang rampok tarik kumpul Bama. Aku ikut. 3 menit. Eh kerangka depannya kok kalau diangkat hilang gitu. Mau kumpul, yang mau rampok tarik kumpul bang mama mas bro. Bilang, gua gimana malu nih ambil lockpick dulu. Aman. Dok, ayo dok. Takut nggak aku pergi aja. Bacot lu, leher pendek. Lu bacot. Nah, udah ngambek gua bodo amat. Mas 14 lagi sama orang. Bener. Nih. Aku ambil lockpick, sabar sama Donald. Kumpul kumpul. Tadi gua kira papi atau Dedi yang ngomong terakhir kaget anjing. Tabrak. Jangan lu ambil kiri nanti ketabrak lagi. Nah ambil sini. Missing love, only when the room is a missing home. Kok nggak bisa? Lah, anjing. Si anjing ini ikut-ikutan, cok. Aku nggak ada peluru magnumnya, cok. Jangan dirusak, cibai. Aku nggak ada ini loh. Profix, profix, woi, profix. Ada peluru magnum enggak kamu? Yang di luar mana? Sabar lagi di jalan. Aduh, aku harus ambil lagi di godong pantai. Bisa enggak ya? Bisa. Sabar ya. Aku ke godong pantai dulu ya, ambil lockpick ya. Sabar. Sis. Kok kamu enggak ada baju hangat sih? Kamu udah miskin. Miskin. Miskin dari mana? Woi, jangan bego lah. Astaga. Aman. Aman. Ya ampun. Lah. Tunggu bentar. Udah tunggu sini. Gua kira dia bakal aman, cok. Ngambek ya. itu kan ini loncat anjing. Udah semua belum mau ya, Bama? Sabar.
Aduh anjing. Sabar gua jemput Dudut. Di luar. Lu. Yang di luar berapa? Mana lagi, Nal? Dudut, Dudut. Dudut. Jatuh dia. Yang di luar. Dudut satu. Apa lagi yang di luar? Udah enggak ada kan yang di luar, min 2 berarti. Jangan ngambek lah. Mengiler gua nih. Ya udah sorry ya. Aduh ngambek beneran, males banget, mager. Kabar ini kan sini jatuh si hitung aja kurang 2 kan? Cek jajang tuh Donald lalu. Ya kenapa? Peluru maklum nol 10. Aduh minta terus. Sini sini yang butuh. Sini sini. Sekali lagi tuh itunya flashbacknya. Flash oh. Aku bantu deh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lama-lama. Lama-lama. Au, sakit banget. Iya, hati-hati, Pak. Nih, Pak, saya bayar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Donald kan? Iya, benar, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, yuk lanjut. Ada meja masuk pernah dikembali. Dia ada diam, sorry. Udah. Gak usah dipermasalahin, gue udah minta maaf. Sorry ya bro. Bro lo masih mau jakin gue kayak anak kecil gini bro. Aman. Anak kecil lo. Lau bego. Lau. Mana ada motor bisa kayak gitu. Lah itu kan jemping. Apa sih? Ya dah serang. Iya maaf salah. Masih butuh enggak, Jang? Sorry ya. Jang. Oke. Okay. Aman. Enggak kayak gitu lagi deh gua. Sorry bener dah, enggak lagi. Aman lu jangan kayak anak kecil. Minta maaf 5 kali. Lah gua orangnya enggak enakan. Kalau enggak minta maaf bukan berarti kayak anak kecil, menghargai orang. Ya gua udah maafin kok. Lu kayak anak kecil anjing sekarang. Iya emang anak kecil sih. Ada baju apa aja? Masih belum ini ada pak. Sini. Itu pola abang sini kelip. Gak pernah nanam. Bentar gua cek. Woi. Woi, jangan nabrak-nabrak. Goblok banget. Bakal ini. Tabrak terus. Lah. Nah. Si Jajang masih butuh enggak? Sudah lama duduk mana? Aduh. Woi, Jajang. Jangan nabrak-nabrak. Lu masih butuh enggak iya, itu? Gua ambil nih. Yang boleh 10. Lu
Ape banget gua mah. Mau setup di mana nih gitar, guys? Mau setup di mana, guys? Pilihlah tempatnya. Was. Elia. Agia. Gua. Kantong. Kantong 20 bisa kena dari apa ya? Gua beli 50. Ayo buruan, jangan lama. Ayo yang mau rampok lagi. 88. Udah lu enggak usah simpen, Jang. Dok ikut dok. Jang itu pasti perlu banyak, jangan disimpan, itu pasti perlu banyak. Kurang, gua ambil lagi. 100 gua bawa. Enggak apa-apa, itu pasti nembak-nembak mulu lo. Woi, jawablah. Kasih tahu nah, kasih tahu. 178 tuh. Soalnya gua tipenya ini udah berapa ini hitungan? Aku pulang ya mending 18. Kumpul dulu, hitung lagi woi. Sini cepat. Eh, denger nih ya, denger radio nih gua King. 3 menit cuma kumpul bama cepat. Berapa? 1000 berapa? 178. Katanya udah hitung King. Tadi ada yang baru masuk ini, ada 1000, yang 1000 berapa? Itu semua udah 1078. Tadi yang di sini 16, Donald sama Dudut 18. Iya. Terus siapa lagi yang baru? Enggak ada kan? Enggak tahu. Apa? Kenapa sih pada keluar terus anak-anak? 10078 itu di mana tuh? Kargo bawah. Bawah. Oke. Nice. Ayo boleh. Gedung yang itu Pak tangga. Boleh. Ayo udah langsung hitung yang di sini. Oke, yang di luar masih siapa di luar? Dua orang, Ron sama Mia. Gua. Cepat, balik ke bawah, Mas. 14 ya? Ini 14 ya? Yang pakai baju biru. Yang baju biru 14, 15. 15. 12, Ron sama Mia, 17. Mia 17 sama Ron. Gua? Kurang 3. Lagi 3 siapa? Jajang. Gua udah dihitung ini. Hadir. Yep. Udah. Hadir. Di sini berapa? 15 ya? Bang Gator mana? Tadi ada Gator. Iya, Gator mana? Kok makin dikit sih. Gator, lu mau ikut enggak sih? Ikut dong, ayo dong ikut dong. Mager gua. Gator skip. Pasti ada itu. Tor beneran lah, Tor. Ah, lu tadi minta perlah kalau tarik. Mager. Mau lu apa? Memang lu ikut enggak? Menyama putih. Aku enggak dulu. Wedok, lu ikut enggak? Kodok enggak. Ya ganti baju cepat. Enggak ada masa. Yang itu prepare. Gua enggak ikut, enggak. Enggak. Itu kodok 18 lagi 2. Ada enggak? Coba radio toh, tanya ada anak-anak lagi enggak? Lagi 2 orang mau ikut lampu. Ada yang di luar lagi, Kak? Min 2, wey. Ayo. Ku sama si Ron. Ya itu. Udah. Tadi itu. Di luar. Enggak ada gua panggilan anak merah 2 orang ya. Iya, anak merah ya, King. Sabar. Pang sender. Halo, Samson. Halo, Samson. Ada enggak sih suara gua? Apa? Ada. Woi, gua butuh anak merah 2 orang, rambut tarik. Ada enggak? Udah semua. Ada. Berapa 7? Ya udah, bentar gua telepon Caca. Gua yang megang radio mana mau. Sombong apa kamu lo enggak ke kota? Ya siapa telepon Caca? Ada yang telepon kah? Terus Angboy. Laju peler ini kalau telepon cewek, Cok. Iya emang. Ngacengnya cepet, Cok, ini orang. Macam Angboy sekarang bucin. Siapa tuh? Boleh enggak tuh, King? Siapa yang buat lu boleh sih? Eh, ingat Vio lo kamu, woi. Masih itu. Ingat Vio, ingat Alia. Masih tegang itu. Woi, segel. Sekarang dikeramas. Woi, boy. Mantep tuh. Anjing. Alia Omi. Anak merah. Gimana, Boy, katanya? Lagi di ini kabarin apa maksudnya anak-anak ditanyain ya lu bilang ya, aja boy man. Butuh 2 orang sekarang ke Bama prepare apa nama merah lu sama sih ditanyain itu pada ya, mau itu gua cuma 2 orang tanpa basa-basi kau ya, oi nak gigit apa sih
mau rampok warung berapa nih? Boleh all town. Bebas. Itu tadi set. Yang tadi mau pada set up di mana kalian? 17. Chandra mana Chandra? 10.39. Ya tadi pada mau set up di mana? Mana mau ikut kayaknya? Mega mega mul ada perampok. Udah gerak yuk. Ini mah keburu ada yang bobol lagi nih mah. Iya mah hari-hari kayak gitu dua kali anjing. Makanya udah yuk. Kita ke sono duluan aja yuk. Kita ke sono duluan aja yuk. 3. Messi ayo Messi. 2 jam 5. Eh BF ku. Apa? Ini setup kan. Udah ada udah diambil. Sini gua. Ayo Bang, Bang. Raptor ku mana ya? Emang jalan. Mana topinya? Mau tahu. Aku. Aduh, asal kak. Woi, radio 16-16 aja. Ada anak merah kan? 16-16 tanpa titik. Oke. Oke. Gak pake titik kan? Woi, ikut. Eh, mau ikut gak anak-anak kalian? Dua orang. Yang pake radio. Penuh ya? Enggak, belum penuh. Anjing, gue digesek-gesek, cok. Saya pindah. Digesek-gesek, anjing. Digesek-gesek tadi, anjing. Udah kemana nih? Ya memang gak ikut itu. Wah ini kemana? Ini warung mana? Yang jagain lockpick itu siapa? Masuk radio 16-16. Yang nego dah. Radio 16-16. Oh 16 pindah lagi. Lockpick tadi siapa sih? Mana ada anak merah. Halo? Radio? Iya. Gak tau deh. Ada. Gak tau siapa yang bawa tadi. Ini mau warung mana? Bang Jalu yang bawa. Sebelah saya bro. Warung strawberry aja, strawberry dekat unicorn. Oke. Ini mau bang kecil, mau ngapain mari? Bobol bang. Bang mau bobol bang? Silakan bang. Iya bang. Bobol apa? Gesek dulu gesek, jangan lupa digesek gitu kan. Bang, bobol. Pelikan kan gitu kan? Pakai kartu ya? Kartu. Pakai lock juga nih. Om jangan om. Om masih bolos saya om. Iya om. Mau diam gak ada gua hajar beneran. Oh iya. Ini Eldot lagi gacor tuh. Gacor abis, lapan-lapan. Abis make dia abis make. Ntar lagi dipukul sama kakaknya. Make janda. Mak. Gua takut nabrak anjing. Kau yang bobol, Dut. Gua. Itu. Jadi pelan-pelan. Nah, go. Udah, Dut. Udah ya, tahu ya. Ini kan tempatnya. Udah. Tanpa basa-basi kau. Wah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Harus strawberry aja tuh, bro. OTW warung. Harus strawberry mana ini ya? Ya. Itu siapa yang bobol depan? Gua. Bang Jalo. Itu udah ada yang bubble siapa tuh? Udah dari tadi. Oh, dari tadi. Wes. Misi. Ini siapa lagi nih? Ini kita kemana? Ya ini stopir. Kok bisa turun? Ah, jangan lu tinggal, nak. Sini, aku yang jagain aja dah. Kalian udah, stop aja sana. Yaudah, kargonya mana sih? Kargo mana? Itu. 10.079. Ya, pokoknya deretan itu. Nah, itu. Udah gua tandain tuh. Di tempat gua setup go. Oh. Waktu di Jepang. Oh ya udah kalau lu Jepang aja, jangan di sini. Enggak sih, ngomong doang. Cacuk. Ayo. Ya. Pegang. Itu sih Jaluk minta tungguin. Enggak kan dengan itu ada Dudut, ada Dudut. Dudut. Ada si Gendut. Si bensin dulu ya. Boleh. Gendut sama leher. Jangan ada yang turun. Bergantungan juga ya bang. Tanda. Hangan lah. Makanya kota. Iya 8 orang. Waktu itu ada yang 12 cok. Tidak ada. Yang kayak gini. Kayak gini juga modelnya. Yang panjang. Bukan ini. Hanesi Raptor. Kan ini Veloci, iya ini Velo, ini Velo, satunya lagi berarti. Gua ngebutin lah ya.
Lah dia kok ke kanan? Salah jalan. Nah, itu kita kan. Kok aku ngeri ya? Don. Ya. Kenapa berapa sore duluan ke depan? Itu bukan kita yang duluan. Ente banget, guys. Lah, udah keduluan, cowok, what the fuck? Aduh. Rustas. Gimana nih? Keduluan, guys. Cari polisi. Main polisi kah? Ayolah. Gabut gua. Halo. Masuk. Orang mau nyandra gimana? Atau mau begal polisi? Ya udah nyandra aja gimana? Saran aku. Sandra ya. Kat. Mega mall ya, hati-hati lagi perang. Ya udah gua cari Sandra. Ini, kalian banyak yang down ya tuh di belakang. Cari Sandra polisi. Yuk. Mana? Itu di belakang tadi tepat. Oh ini. Mohak. Ya elah kohoak. Ini di pom Little Soul ada satu orang nih. Kalau mau nyandra nih, naik motor. Kita kemana nih, Wo? Nyari nyandra kan? Oh. Right, masuk radit. Itu ada polisi anjing. Mana orangnya? Ayo, seret pakai baju biru seret. Itu. Oke, pakai baju biru ya, Bang ya. Kurang kan dari lu. Ganti baju dulu, Bang. Apa ke tempat yang tadi lagi? Bebas, mana-mana saja. Gue nyangkut, cok, gue migrasi dulu lah, cok. Woi. Tinggal aja ikut di sini. Tangganya kanan kiri ya, jadi dua-dua. Apa ntar aja ya? Nyangkut gimana? Ntar aja. Berhenti dulu. Ini di dekat Bamas ada polantas nih, mau diikat nggak? Tuh. Ya, polantas tuh. Ini? Oh, polantas aja. Nah itu. Ya dari mana, di mana? Sini gue datengin. Bawah air, Bamas, ayo Bamas. Oke. Licin banget sih. Walaupun licin enak ya, jangan gitu. Micin enak aja. Masih di Bamas, udah malem nih. Traveling.com. Udah malem. Masih siang deh. Udah dapat pandani polisi aja. Di daerah Unicorn. Tuh. Ya udah bawa ke tempat. Gimana? Mau saya mau nego di mana kalian? Gas. Kita tidak ada mobil 4 nih. Aku migrasi dulu ya. Gue OTW naik suya. Ini aja mau gak weh? Yang di Bamas aja enggak sih? Ini bawah air nih. Iya. Yang di Bamas aja. Yang mana? Yang di Bamas ini bawah air nih. Ayo. Turun. Perdes sebut. Cewek itu. Angkat tangan, Tapol. Angkat tanganmu. Udah dikit belum itu polisinya? Angkat tanganmu, Papo. Oh, baju Perdes ya. Nih. Di mananya, Bro? Nembak polanya ya. Angkat tangan. Tanyain aja cuman kalian. Mananya, Bro? Di mana? Angkat tangan kamu. Tanyain bos kalian. Woi, jawab lah. Ini angkat tangan dulu udah. Di bawah ini masih. Tanya bos kalian. Kalian yang mau ditembakin apa saya? Angkat tangan dulu. Eh, ngapain sih angkat tangan ke kalian? Lu ini enggak todong lo. Ditodong lo. Apa sih? Todong lo, Pak. Ini senjata lo. Enggak takut nih kepet senjata di kepala enggak takut. Takut lo sama senjata. Ya, aku bilangin, kalian tanya dulu bos-bosan kalian yakin Andra saya? Yakin. Udah, yakin, kok Pak. Tanya-tanya kenapa, udah angkat tangan. Kasih tahu dulu gembor tanyain lu. Aman aku tangan lu, Pak. Ini Bapak ini polisi enggak ada takutnya ya, aneh banget. Ya ampun, Pak. Bapak angkat tanganmu. Ini kok polisinya ngomong gini? Inilah tempatnya. Tolong diamankan satu orang ini dulu yang di dalam. Ini ada polisi di dalam nih juga nih, 3 polisi. Tolong dong. Lo. Sabar. Takut senjata dia enggak jelas, enggak ngerti. Tiga. Udah itu enggak apa-apa orang-orang kayak gitu. Bawa sekalian orang kayak gitu. Nanti aja. Bawa dulu, boleh bawa dulu aja. Banyak polantas ya.
Iya sini 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 bawa bawa ke gua, bawa bawa ke mobil gua, Raptor. Ini mau bawa di mana, guys? Airport enggak? Cepetan hijau aja, Dut, biar dekat dengan set apa. Oke, okay. Naik mobil polisi, woi. Permisi. Eh, kali ini lelet gimana sih? Ayo buruan. Buka dulu pintunya, woi. Buka dulu pintunya. Bro. Buka dulu, Mas. Nah. Buka Siti, jus. Ya, yeah, malah begitu. Buka Siti, okay, jus. Yuk, 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 bareng-bareng yuk. Mau. Jangan ada yang tinggal. Ini bawah lantas rame ya di dekat. Kalau ya, kalau selon selon. Kalau kalau ini suruh ini mah kirim negosiasi gitu ya. Ingat jangan panggil nama ya. Ayo buruan semua. Jangan lewat pelabuhan ya, lewat kiri aja. Kok polisi enggak ada takutnya sih anjing. Yang boy, yang boy. Itu bilang ke belakang. Sandranya aman, oke? Okay? Bilang aja kirim negosiasi. Selo, selo. Dah, kita lanjut aja. Taruh di GPS kok. 10.077 kan, guys? Ya, 10.077. Todongkan nge, todongkan yang enggak nyetir todong senjatanya ke ini dua orang. Posisi di mana? Biar enggak macam-macam mau bisa di belakang. 10.077. Eh, dengar gua nih, King radio ya. Gua ambil komando bentar. Okay. Jadi gini, tadi yang dapat Sandra, semua pada kumpul di tempat yang tadi dibilang siapa? Si Aldat itu, semua kumpul di sana dah. Ya di mana, bro? 10.077. Kumpulnya, bro. Oke. 10.077. Oke, siap, bro. Nah, benar enggak sih? Benar. Lurus, lurus. Lurus, lurus lagi. Yaudah, mau dibawa mana sih, Pak? Udah ikut tanya, diam aja. Engkau tanya aja itu Nathan, kalau butuh-butuh kendaraan, butuh-butuh isi-isi senjata kalian tuh dari siapa itu dapetnya. Yakin kok ngomongnya dari aku. Shhh, tanya itu Watson dapat dari mana itu. Udah bilang gitu bangkat, bapak gak mau. Udah, aku udah datang. Tuh, bawa. Oh, ada polisi lainnya. Oh, kasihan sekali. Kurang beruntung. Wuih, ini bu siapa nih? Saya, Gracia. Bapak ini dapat. Pak turun, Pak. Eh, ini jangan lu dah. Kecuali yang Andra ke 177. Yang Andra cukup. Capek banget. Satu mobil aja yang patah. Ayo, Pak. Belum. Udah nyampe. 10.077 ya. Oke. Selain yang Andra, Pak. Langsung, Pak. Jangan, Pak. Oke. Aduh. Naiknya di mana, Bro? Eh, ini yang mau ngobrol silakan ya, bro. Aku malas ngobrol nih, bro. Cil, pinjam mobil dulu, Cil. Eh, woi, ini polisinya satu suruh nanya katanya ke Moncan katanya tadi. Siapa yang supply senjata katanya? Mak. Hah? Kok ngomong gitu dia? Enggak tahu. Enggak tahu, dia bilang enggak ada takut-takutnya, bingung juga gua.
Heran gua juga, Bu. Pangkat dia apa? Nah. Saya gembor, Pak, tahu enggak tahu. Namanya gembor ya atau gembor apa katanya? Bintang 2. Ya kayak gitu, astaga. Enggak dua namanya gembor. Tolol dia, tolol. Ya, silakan silakan. Terima kasih semua ya, jangan lupa ya. Si Dudut gak pake temen-temen kecuali Ichi Rejo Yoi betampol lu Sam ye becut banget ayo buruan sini tahu buruan yang ngobrol jangan diperlama yuk kriar ngomong sini ya kenapa pak eh guys sorry bapak ada disuruh ngomong gak diem aja udah diem bawel banget suruh bawel ntar kalau ngeluarin kendaraan minta-minta amunisi itu temen-temenmu jangan saya lagi tahu di mana dia 7 apa 40 King ini kita woi woi tar dulu gua ngomong ini polisinya ngancem cok kalau mau keluarin kendaraan jangan lewat dia lagi biarin aja biarin aja itu ini yang nyandra taruh di 168 yang nyandra bawa ke sana nanti King yang nego di sana selain yang nyandra naik ke 177 140 dengar radio komando 177 udah ikut ah kalian pada nggak jelas 177 ya 177 ini Sandra ye, kendaraan udah cempungin ke laut ye jangan pindah-pindah lagi boy radio oh. Yang bener lah udah kesini aja buruan 177 yang bawa Sandranya taruh 168 nanti King kesan bro, kita nggak ada kendaraan lagi bro. Reptor, masih Reptor. Sekarang sandranya di mana? Buka pintu. Di 177. Bawain dong. Sabar ya, kita lagi nyantra ini. Mister R, Mister R, tolong bawain Mister R. Semuanya 177. Yang dibawa cukup 4 orang. Oke, ini sandranya mau kemana nih? Taruh situ aja udah, Sandra. Turunin lagi. Oke, taruh sini sekarang. Oke, turunin lagi tuh, Sandra. Woi, bawa, Bang. Tangin lagi, Sandra, tuh, turunin. Lohe. Bawa ke depan satu nggak kayak gitu kenapa tuh nggak kayak gitu ya si ke depan mana kenapa suruh mereka turun itu lah apa sih jalannya jauh bro ke depan woi yang komando inilah tolonglah ngomong terus lah ini kalian teman-teman kan kalian bilang, bingung nih dengar komando di gua dari tadi nggak jelas nih. Terus cok ya dengar gua udah diem radio dengar gua sekarang Sandranya bawa naik ke Raptor sini ke 168 astaga aturlah gua udah pusing lah ini cemplungin aja nih itu kapal bisa dinaikin gak? Leher aku kamu aja leher ini cemplungin ya iya cemplungin kapal bisa dinaikin gak tuh? Gak bisa nego udah sana kita setup di 10.077 ya gak Ron aman gak Ron? Lu? 6 ya sebut nama cok ya kan gua jauh ini tangga naiknya cuma 4 ya Yar? Iya. Oke. Naiklah. Si
gimana tuh? Tandernya udah sampai atau belum? Mana? Udah di gua. Oke, aman ya. Kita udah setup di 10.077. Ini kita mau minta apa, Yar? Bebas, ambil aja komandonya. Gua gak bisa. Bebas lu aja, King. Terserah lu. Bebas aja, King, atau enggak? Tepi-tepi. Bebas kalau minta Deluxo kayak semalam pun. Enggak. Enggak minta hilang, King. Mati lah, alasan pagi mati. Amel. Yang ikat mereka tadi siapa? Oh, berapa? Okay. Sini ke depan. Depan dong, bro. Tadi sini ke depan. Oke, kita kurang dua lagi deh, biar enak. 10.068 di bawahnya nih. Oke. Okay. Koordinat berapa, Nal, boy? Lu ada boy makan minum lebih enggak, Nal? 10.068. 10.068. Iya. Oh, bukan di atas, di bawah, di bawah. Jangan naik jembatan. Ada. Bentar, kabar ya. Akhirin lu. Bentar ya, King. Oke, makasih. King, kamu minta apa sih? Mana aku udah di sini nih, 10.068. Naik aja. Gabung sama itu kan. 10.077 ya. Duh, entah. Sandra yang karungin terus suruh loncat. Enggak dapet dia, susah. Enggak hafal juga aku. Anak terinci. Sniper kan tadi? Itu Abang Yere itu bawa sniper kan? Iya, iya. Iya, iya. Oke, good. Yo. Ini bawa sniper, Yere.
Anjay, ngeri juga. Kalau lu bawa sniper dia pakai heli gitu maksudnya? Enggak. Kan kalau nyandra itu ada satu sniper sama senjata berat. Senjata beratnya kayak apa? Kayak apa? Misal karbin. Oh gitu. Dia juga ada sniper. Ada harusnya. Wah anjing. Berarti jangan di pinggir-pinggir ya. Ada anak Jepang, Cok, di bawah, Cok. Adit. Iya, ada anak Jepang ya. Tetap. Goblok anjing. Itu yang jatuh gimana? Sampai oh aja kan. Terus baik lagi. Mobil gak bantuin dulu tuh yang jatuh, Cok. Waduh. Mobilnya dibuang gitu. Kita nak anterin anak cepat. Tadi kalian manggil anak merah berapa orang? Dua. Namanya bebe, kita gak ada mas. Polisi salah paham. Sorry. Kirain lagi ngapain kalian gitu? Iya, takutnya kalian lagi ada pertemuan di sini atau gimana? Enggak. Oke, aman. Ya udah, cuma nyebrang aja tadi mobil kita di. Oke. Iya ya, Om. Boleh minta tolong bawain enggak ini? Bentar, tanya. Aduh. Ada yang di Bahamas enggak sih? Laki. 176 ada mobil. Swift dipakai aja. Hisham. 176. Iya, dekat arah pantainya ya, pinggirnya. Ada aja PR-nya. Mobil siapa? Ini ada yang pingsan satu, si Hisham. Ini selo, apa? Selo aja, selo. Selo jemput. Cepat. Ada. Ini mobil siapa ini? Yang Gator. Mobil Gator. Mobil merah ya, itu pakai acit. Oke. Camping ya. Tuh, ambilin satu olahan tuh. Ada nggak di beef tam? Ada. Mau yang kualitas gimana, bro? Kalau kualitas terbaik, 10.000 satu ya, mau? Ayo, ambilin satu. Apa sih, buruan? Thank you.
16 ya. Shred bang, shred. Iya bang. Lu nggak bawa full equip ya? Oh bawa deh. Seorang Mea walaupun duitnya tadi sisa 800.000. Gak penting kayak. Ini yang lain. Tim ya di sini ada dua mil. 10 vest, no heli, sama 3 clip ACP. Oke, terima kasih. Oke. Ada gator gak di radio? Ada, kenapa? Kenapa? Ada. Ini, kenapa, si Hisham minta vestor. Siap aku lu gak ada face anjing. Aku gak ada face, cok. Ya udah yang diminta King ntar ya. King, kasih Isam. Tuh apa yang dipakai King yang diminta King tadi? Oke, okay, oke. Okay. But this is not an echo. For so now I keep thinking, am I worth waiting for? You're the fate me to be. Kenapa? Halo. Kemarin gue minta face lu kan belum gue bayar, ntar gue bayar ya. Ya ntar, ya, oke. Ntar minta lihat dulu kencing. Bawa face berapa, Nal? Nal? Halo, cek radio. Masuk. Tatatat.
Ini yang borgol ibunya siapa? Ini Piton emang pelurunya 6 emang ya? Halo? Iya. Radio tuh, saat tadi siapa tuh yang ikat ibunya tuh? Ada di sini. Cantang ikut bang? Gue gak kenal. Cantang ikut? Enggak. Oh. Ini di kota tadi kayaknya? Masih sih gak ini, Sep? Kota dia tadi. Isamnya aja tuh. Ya ke bulan melihat. Kenapa tadi ACC? Dan bintang pun tak berkali. Kenapa boy? Anak merah tadi satu doang ya? Dua, tapi kayaknya satu. Dua harusnya. Mau datang katanya si Santos namanya. Oh ini okay. Barang gua nih dia nih, yang namanya Santos katanya sendiri dia. Ada yang satu di atas bang. Satu lagi udah di atas. Oke. Yang boy. Gimana Pak? Masih enggak? Aduh, telit. Gue ke sana ya. Jangan. Tuker gue biar enggak kebanyakan di sini. Gue nih. Eh, sana. Selesai. Oh, kendaraan di sini ya. Gue udah bilang boy, masalah ini boy. Switch itu ikut ke emang anjing nama gue mulai disebut depan polisinya. Udah lah capek. Santai aja.
Woi. Hidup tuh harus punya tantangan, bro. Apa, Sar? Emang masalah ini, Bud. Ibunya gitu. Tak lagi. Itu jangan gitulah, bro. Chef. Sumpah, gua keceplosan. Oh, apa sih? Sumpah gua keceplosan anjing. Demi apapun. Bang, ini aku ada peluru, Bang. Siret, Bang, siret, Bang. Ya, aku ke atas ya. Mana? Santos ada enggak sini? Duh. Oh. Argentina kali ya. Iya, kemarin sebelum bertanding Pak Messi ini aduh dia sama aku. Ya kaget lu. Akhirnya menang juga kaget ya lu. Pak Messi ya. Itu udah pasti sih. Itu udah orang gua jadi geger anjing. Udah jelas.
Iya benar-benar. Emang ya. Pas menit. Akhirnya 10-an tuh Bandar bilang banyak yang trauma sama Argentina. Pakai dulu lah. Pakai parasut tuh. Jangan dulu. Trauma sama Argentina banyak. Ya udahlah penalti penalti. Ini masih lama enggak sih, Bang? Pasti lama nah. Kalau penyandaran gini lama pasti. Masih lama sejaman. Lama lah. Jam berapa sih? Soalnya banyak dapat duit dari Messi. Jam 3 kelar. Dapat duit. Gua yang usaha lu tuh. Jam 3 kelar. Ya tai. Kemarin Prancis Pak Messi yang kemarin di yang Bahamas itu kita. Iya. Kalah hancur, bongkat. Tapi dijago dulu. Temen mukanya right brother. Iya yeah, brother. Masa putih. Mana aku enggak di medannya di antar. Iya, center, center. Ini gimana mau putih? Center, center. Oh, kisaran. Kisaran di mana ya, Bang? Oh, dekat sama menduk, menduk gitu ya. King ada heli King. Jalur pernah ke kisaran nggak lo? Aman aman, udah gua minta tadi nggak ada heli. Terus mereka minta paling lewat jam 12.10 menit. Aman semuanya terkendali. King semangat. Lo mana? Thank you.
Santos bukannya kau ya, Mister Santos. Oh, reporter. Bukannya reporter lagi itu Santos di Trofian. 3 tahun tak terasa. Bukannya mereka lagi di ada 4000 katanya berita apa gaji langitnya? Polisinya roaming cok. Sekarang ya. Lari. Apa pendapat Bapak Donald yang ketika polisi kita todong ramai-ramai Bapak Donald? Rada bingung ya, dalam dirinya malah ngancem balik, bukan ada rasa ketakutan. Takutnya saya kram, iya. Mager kan. Takutnya saya kram, ini cedar, ayo. Saya takut nih. Kayaknya yang gak sayangnya, bapak. Itu yang gue takut, cok. Kok kenapa ada orang begitu? Apalagi di kepolisian yang harusnya mengutamakan yang tadi taksi itu atau gojek opang itu untuk buru-buru jalan biar dia serahin diri dibanding nyawa warganya juga kenapa-napa. Kalau malah ngancem. Itu dia. Bapak saya jadi Donald takut. Kok sekarang jadi tidak ada yang sayang nyawa, malah mengancam kamu? Tanya deh, ini. Ah. Kamu tanya deh bos kamu. Iya. Buset dah, gua langsung diem aja. Sobat bosnya kita lagi nama siapa? Aneh, ai. Di mobil disebut tadi anjir. Iya emang iya kan disebut tadi disebut Mochan. Kaget gua. Mochan. Ya maksud gua aneh banget cok kayak gitu kayak gak ada fear sama sekali tai. Kewaham gua lah. Tak jelasin, oke tak jelasin. Iya jangan tuh ini. Enggak. Lama emang lama tau. Si Farhan lagi genitin cewek streamer. Kalau sama-sama minus dialog sama Jiji ini gak bisa. Gak paham lagi sama Farhan dan Dio. Dia marahin tuh marahin. Hah, Farhan Dio, genit banget. Gue mau buat teropong lagi, enak nih bisa ngeliat dari sana. Ya, ya, pakai ya, HP ya, bisa. Ya. Ah, genit lo anjing. Goblok. Genit tai, Farhan. Anjas lagi transaksi. Ada yang setan bawah, Ang. Eh, boy. Nah, itu. Siapa itu lagi transaksi itu. Anjay, ada pacarnya. Oh, deh. Katanya sih mitosnya komet dari sini ke sana kena no. Selama masih kelihatan nih polisinya. Ngentot gue lupa mulu aja. King sabar ya King. Gue pipis dulu King dan enggak, sampai 12.10. Apa-apa. Mati apa? Itu
pakai otak lagi dia. Apa gak ada lagi? Iya, nambah otak lagi tuh. SLB ke mana sih? Udah lama gua ngeliat. Oke. Jadi kayak mana kau nembak dia kok gak ada apanya, cok? Pakai titik apa mau lah titik aja. Buat spidol ditemu. Spidol. Iya, jangan deh King, kita kalah jumlah King, itu King di situ. Enggak aman ditolong terus. Pernah masuk kota lagi kayaknya liburan dia. Itu datang lagi King head. Apa? Mana lagi bot? Yer, kok gak mau lihat keadaan di bawah kak Yer? Keker-keker Yer. Takut ke ini, kelerusut, sabar. Oh iya iya benar-benar. Takut diselisut Yer ya, Yer ya tai lah. Clear shoot ya? Iya. Setiap tangga nih ku coret-coret tangga ya. Oh, ada yang ngiket ini enggak? Ada yang ngiket polan pas yang mukanya ada kumisnya enggak? Langsung. Pakai topi tadi tuh. Iya, ya, itu ada yang ngiket. Gua enggak ada ngiket. Gua aja tadi udah males ngomong ngapain ngiket anjir. Iya. Apa? Udah bete banget gua. Ya lu lihat aja tadi gua kayak gimana, cok, cok. 5 orang udah nodong lo, 5 orang lebih kayaknya, 6 itu. Mana ada 7 ini. Lebih ya? Kan di mobil gua 5, terus mobilnya si Me, apa? Mobilnya Dudut juga. Kau bisa lihat. Polisi laki kah? Sayang pakai topi. Nah, tadi yang merasa ngikat. Kalau pola atas gua. Ini sini ke depan bentar. Ron, berkabut banget tuh Ronnya. Ya gue aman. Mama Allah. Cundang dunia. Yang tak. Ya lu ada kendaraan kan Bob? Emang ada kendaraan bawa? Atau mau dijemput atau gimana? Yang di sana. Ya jemput aja satu. Cepet ya cepet. Oh, nggak tahu siapa. Bukan ya? Bukan bukan. Aturan aku semalam cuman nggak ada konfirmasi. Oh. Malam kok nggak ada. Tunal. Tadi tadi tiduran mulu sini sini latihan latihan latihan. Kabar. Untung aku bawa jet besi anjing jadak kecil gimana. Eh! Astaga Donald. Satu, dua, tiga. Belum, belum lurus ya, belum lurus ya. Oke, pukul aku nanti. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Eh, ada lebih gak? Ada lebih gak jet besi? Bawa satu nol sumpah. Eh zat besi buat apa sih? Ada yang punya zat besi lebih? Gua bayar 100.000. Sabar sih. Hati. Rokok aja nol terus ngerokok. Ada zat besi gak? Lupa lagi. Apa? Ada rokok. Rokok, rokok hilangin stres. Iya cuma terus terusan. Iya mana? Rokok. Cendangi cendangi. Jadi jangan satu pun tuh kalau lamain. Orangnya. Langsung terus aja. Enggak ya, pakai lama. Kayak kamu nyodot sekali dua kali udah terus buang kayak gitu aja. Aku memang mendengar cinta ini sampai orang-orang mau tidur. Bentar, orangnya udah enggak habis kok. Udah nih. Lagi kumpulin pasukan. Udah buang.
buang rokok lagi itu aja. Kalau sekali dua kali mah enggak, ini 10 kali lebih nah baru kerasanya. Itu nanti kena sniper anjing. Kan belum. Kalian berdiri situ kena. Sabar sabar belum. Apa cundangannya? Boren gua tolol. Sayang ke berapa? Adalah kati kepala. Iya tadi salah aku. Tetapi enggak, aku diantar ini, Caca. Iyalah jam 1 sih. Pipi. Udah tuh situ mata langnya. Udah kah? Enable, enable dulu. Sini, sini, sini. Cari itu sama gini. Radio ah, biar chill. Emang nih kalian pada kabut ya? Kabut, 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 kabut. Kekatan anjir di gua. Ada kabut cu, di bawahnya cu. Kok enggak ada cu, terang banget cu anjing. Wah, enggak bisa sih itu. Bisa gigi lu. Masalah sih itu. Tonal. Ya. Dingin perlu. Enggak nomu. Lu lihat Ron, lu lihat Ron. Kata-kata cu kabut banget cu anjing. Paris, ya, Paris. Enggak bisa anjir. Bisa ngirim foto gua. Ngirim foto. Rusak kamera lu. Tolongin motorku Paris yang di itu. Yang di trul kiri yang dekat tongkrongan habis minyak itu. Udah yang lain langsung prepare. Jadi enggak? Oke. Lah Ken, kamera lu rusak nih. Jelas aja. Teman. Kamera itu 3 langkah ke depan. Berdosa aku berdoa minta kau tanggung. Okay. Siap-siap ya. Kiri, bentar. Kok gua ada nomor Yeri dah? Gak jelas dong. Upaya. Boy, boy, amboy. Ini siapa? Di sana ada tangga gak? Berdosa kaku berdoa. King, kalau kau bisa kabur nanti naik tangga sebelah kiri ya, jangan nikah. Buruan, 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 woi. Kita udah dapat barang, ini polisinya udah dapat, ini sandranya. Nanti yang mikro cepat tangga ya, Cok. Pasti semua tiap ada cepat tangga. Tapi kalau ini udah boleh nembak polisi yang punya mobil belum? Udah boleh nembak polisi punya mobil belum? Baru belum naik. Sabar, sabar. Belum naik, belum naik. Iya, iya. Ini soalnya ada sniper ada tadi ya. Ini dong. King, di dalam. Mau naik atas. Semua yang tadi di bawah naik ke atas. Kirain lu bilang kita nungguin pas tangga naik mereka tuh. Enggak di kan ada batu-batu buat gitu. Kan udah ini biasa. Udah naik ke atas nih bisa tuh kalau mau open. Asli kayak boleh di ini ya guys. Silakan di sini. Oh, iya, Din. Dipersilakan. King, Fast King di mana, King? Heli, kita ntar takutnya jangan fokus ke bawah atau di mana dulu, Heli, hati-hati. Gua dong bang King. King. King face King, gua butuh King. Gua butuh juga. Kita bagi-bagi satu-satu aja. Kita bagi strategi aja. Di tangga ada 2 orang gitu kek. Setiap tangga. Tangganya ada 4 ya.
Cek aja Sam itu yang anak-anak kan. Tangga 1 udah keisi 2 orang. Tangga 4 baru gua ya. Dok, angstok, jangan naik ke atas. Eh jangan pada bengong lagi weh, udah jangan. Tuh yang sniper enak banget tuh bro. Silakan bro. Ingat ya tangganya ada tulisannya. Woi lu jaga tangga berapa? Eh kalau yang sniper down boleh kita ambil kan? Gak boleh, gak boleh. Gak boleh ya? Ini dengar gua ya radio. Besok kalau mau keluar kayak gini, bawa perlengkapan kalian nih, jangan harap yang daripada permintaan, Cok. Ya benar. Kopi, Bang. Saya down. Di sistem itu down itu. Bukan si Isham, ramai banget yang enggak bawa. Itu sniper enak tuh helinya. Wah, ada helinya. Jangan nembakin heli. Aja tuh. Itu apaan anjing di atas? Bangsat. Ada alien anjing. Wih, ngantol. Tuh emang ya, gua kanan emang. Eh, jangan ada manjat-manjat. Sniper. Sniper, hati-hati. Jangan manjat-manjat. Lu di mana ya, sniper? Gak tangga dong, mikro. Gak tau ya, tangga 4 ya. Gua tangga 3. Tangga 4 nih. Sniper tangga bagi aja 55. Nggak mau. Mau ban gua pecah nggak mau. Eh mau gua jatuh nggak mau. Mau curi kan kita langsung aman. Gelap banget. Kita berada di dirimu ye. Apaan anjing itu? Cepetlah arah aja udah. Awas awas sniperku. Ini kayaknya dipancing-pancing biar snipernya nembak gua, oga banget dah. Sniper bisa di kanan ya, itu yang penjagaan itu. Ruang lampunya gedung. Pokoknya jangan naik-naik tangga coba, hati-hati kanan. Bukan kamu takkan bisa. Gua keceplosan nama gua berapa nama King berapa kali anjing itu. Capek banget cok. Isyam gua enggak fokus anjing dari awal. King. Tadi dari awal lu jatuh aja udah berlima di sini. Maaf bos, ya udah bos. Tangga 4 baru 2 orang cok. Bagi ayo. Iya, gua Mea sama Eldad tadi. Lagi minimal 4 kan. Satu juga cuma 2 orang. Kita lari ke 4 tempat, Cok. Satu ya, Mas. Satu sih. Tengah satu. Satu tuh sniper, bareng sniper. Bukan sedar sesuai.
Aku paham kamu tak bisa. Kau lari. Bohong, lemparinnya ke bawah, meh. Tuh emang ya udah. Ingat ya, nanti fokus sama yang dijaga tangga masing-masing, cok. Di kopi, Pak Komet. Kita yang pakai baju kuning siapa ya? Bukan baju kuning. Kalau Messi kok dari jauh emang kayak gitu. Gua dari jauh dibukin. Messi pakai kunyit. Kabur Tuhan hati. Perang apaan? Mau perang sama siapa? Berharap untuk kembali. Takkan bisa. Minta makan. Apa? Minta makan. Coba enggak? Dol ke mana, Dol? Gua keliling-keliling dari tadi. Coba Donal ya? Iya, Donal. Lu pakai apa, Donal? Piton doang. Uzi. Amea, kamu di mana, Kamea? Oh, ada. Anjir, aku udah tanda Uzi lu, Cok. Tuh ada. Anjir, ini berapa ya? 25 kan? Iya, 25. Kok 25? SMG polisi tadi ngeri, anjing. Iya, ini kan penyanderaan ini, Cok. Ini siapa ya? Babi kaget, gua kira polisi, Cok. Tiba-tiba di tangga 4. Iya. Down kah, bro? Mantap. Ini lawannya 25, wey. Yo, banyak bacot ku buat. Oh iya, polis 25. What the fuck? Kita ini building tertinggi ya, bro? Enggak, sebelah juga bisa tuh. Lihat yang tempat kita pada ini buat baju hangat. Iya, tuh bisa itu. Makanya sebelah sono. Iya. Ngeri ya sniper. Makanya dari sono bisa nembak ya. Gua udah ngeri kemarin gua mau nyelamatin si siapa? Simon, gua ketembak anjing sama combat. Emang iya? Bro. Kepala. Kenapa di tangga 4 cuma tangga 3 cuman gua sendiri. Jangan lari-lari, coba kuat. Ini tangga 3 gua sendiri doang, buset. Iya, udah bangun demi. Ada ini ada gua nih sama si itu. Tunggu gua aja. Kalau pendarahan itu pakai betadine nama painkiller ya? Perban dulu. Betadine dulu habis itu painkiller, habis itu udah pakai perban. Pakai perban sih. Kalau enggak ada betadine-nya gimana? Enggak bisa ya? Kalau itu kalau yang kakinya jadi sotong, Cok, maksud gua. Enggak bisa. Painkiller doang bisa enggak? Painkiller sama perban. Darahan. Ini kalau letoy enggak bisa diobatin, harus treatment. Oh, oke. Okay. Tembak kaki kalau gitu biar langsung jatuh saat. Kalian ada ini enggak betadine lebih satu? Gak ada kok, painkiller ada painkiller. Gak usah. Manja lu ada? Gak ada gue betadine. Painkiller doang. Lu juga painkiller doang mah, gak ada betadine. Gak ada betadine. Painkiller doang emang gak bisa bang sama perban? Bisa, kalau pendaran painkiller 2. Kalau gitu tembak kaki ini aja, polisi langsung jatuh-jatuh loh. Ya emang, sekarang kan tembak kaki anunya. Kalau leto itu gak bisa, obat gak ada obatnya emang. Ya udah kaki aja gue tembak.
buat jatuh-jatuh dia jadi Michael Jackson. Ehi, gua buat. Nice. Ada yang lihat heli? Nggak ada. Awas coba nang. Nggak berani gue sih. Takut anjing sih. Masih ada nggak sih snipernya di sini sebelum ini? Boleh gimana anjing polisi cocok. Cedera 20 kan lawan polisi 5. Ini tanggal 1 berdua doang ini. OTW di mana? Heli belum kelihatan lagi. Ini nggak ada visual sama sekali kalian lihat. Tadi lewat doang heli itu satu coba ke belakang. Ini songono kali ya. Mau tembak kaki ya sumpah jatuh. Eh lihat gak? Donal. Lihat itu gak? Lihat di atas itu gak? Mana anjir? Itu lihat di atas. Oh iya iya. Apaan sih itu? Itu arena Squid Game. Seriusan tolol. Apa? Iya, Cok, kok enggak tahu? Enggak tahu aku, Cok. Boren anjingnya. Squid Game pas kemarin pas ini tuh, pas ada. Event. Cuma sampai sekarang kok masih ada enggak tahu dah. Iya. Mungkin kepasang permanen. Permanen itu enggak bisa dilepas. Ini siapa nih? Gini gini. Tapi kayak Regis maksudnya apa ya? Kalau dari gedung seberang ketahuan banget mereka pos sniper di sana menurut gue ya. Enggak pasti di sana, pasti di sana. Karena dia pas naik sono kita berdiri di atas ditembak dari sana pasti. Iya, itu pasti heli udah. Kenapa? Itu. Udah ngedropin di sana. Regis artinya apa? Enggak ada heli tadi ke sana, Cok. Enggak ada heli ke sana. Kalau di sana juga kan apa? Bisa kan kagak. Mulai dah, udah mulai datang. Daftar. Oh, mau ngeras emosi baju. Holy shit. Udah dapat visual belum, Mit? Depan belakang dia. Belum. Gua enggak lihat heli. Tangga satu sendiri nih, tangga satu. Jagain tuh tangga satu, guys. Enggak ada celo-celo. Lihat di atas juga ya. Dua ya. Jangan naik ya, kasih tahu awas tuh sniper ada.
Andai nggak ada anjing sini. Ah, tai susah banget mataku sakit, cok. Setia. Jalani pamitnya. Mobil polisi di mana? Belakang tadi kayak air. Belakang. Kanan. Tiga tangga dua. No? Terlihat di tangga tiga kok. Cahaya surga nih. Ngerai tangga dua. Maju ke tangga satu. Fokus sama tangga masing-masing ya. Jangan semuanya dengar info langsung lari gerak-gerak ke sono. Yang jaga minimal 4 lah. Lihat berhenti di tangga 1 di depannya. Tangga 1 kurang orang nih. Yar, bantu ya. Iya, iya. Ada aku lihat visual ada yang di ke belakang gudang ini yang ada kapal tahu lihat kan? Nah, ada yang ke situ riotnya. Polisi ke situ. Ini sekolah ini kok. 1073 lihat koordinat 1073 di belakang di situ ada. Nyamperin ke padang di situ. Ini jangan naik-naik aja. Ya, kayaknya udah enggak bisa naik ke atas ya. Udah enggak bisa naik ke atas. Siapa yang bilang hayo? Enggak ada tadi kayaknya polisinya teriak atau gimana. Intinya ini tadi gua lihat udah ada yang di gedung sebelah ya ini. Jadi hati-hati jangan naik-naik aja. Aman. Dari tadi itu. Gedung sebelah mana, Nal? Ini seberang sini sih, seberang kita nih, persis nih. Lihat aku arah kemana kepala aku ada, tuh. Yang ada AC besar ini. Iya, dia di bawah situ dia bentar lagi pasti naik. Nih, kalau awas. Tapi aku enggak tahu cara naiknya di gimana, cuma pasti bisa naik itu soalnya ada tangga-tangga naiknya. Kalau nggak salah dua riot atau satu riot tadi sekilas aku lihat. Itu polisi teriak-teriak di bawah ya. Ya 1075 koordinat 1075. Satukan dekat untuk masa depan. Pantang menyerah. Meledak. Itulah. Kok sini semua? Sniper gimana? Di sana. Info sniper ada yang lihat enggak? Udah ada lihat sama Bang Jirik di terakhir di lingkaran. 167. Enggak tahu sekarang, enggak kelihatan. Kalau ini pokoknya kalau kita enggak naik-naik enggak ada yang bisa lihat kan? Polisi di tangga 3 ya, mobil Brimob. Polisi berhenti di tangga 3. Mereka naik yang tangga 4 bisa itu. Bisa ini. Kalau mau.
siap. Sudah ada yang turun dari mobil, turun dari mobil suaranya. Di tangan tiga di ras. Jangan macam-macam tuh, tunggu. Ini aja bro, gua ngelag, gua lihat doang bro. Mantap. Bisa dapat vision kok. Oh, saya ada orang. Kalau ada suara naik, bilang ya. Edit. Coba bazooka. Enggak meledak itu. Jatuh ku dona. Ya Allah kontol. Capek banget. Adalah tai lah. Malu banget tai. Ngobrol, kok bisa jatuh ya udah gue itu. Kontol.